بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, bertemu dalam satu majlis yang kita rancang secara khas, yang kita beri tajuk prinsip-prinsip penting dalam memahami Al-Quran. Prinsip-prinsip penting dalam memahami Kitabullah Azza wa Jalla, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sebagai satu sebab, sebagai satu cara, sebagai satu formula atau sebagai satu medium untuk Allah Subhanahu wa taala sentiasa berhubung dengan kita, atau kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala, seperti kita sudah tahu semua, bahawa kitabullah Al-Quran Al-Munazzal yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, yang amanah, ianya bertujuan mengeluarkan kita, membebaskan kita daripada kegelapan, kejahilan, kesesatan, ketaassuban dan lain-lain yang menyalahi prinsip-prinsip Islam, mengeluarkan manusia daripada lembah maksiat kepada keadaan yang terang benderang, kepada terangnya cahaya iman, kehampiran dan kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, seperti pembuka ataupun Ustaz Yunus tadi sampaikan, bila kita pergi kepada kitab-kitab tafsir, akan kita jumpai banyaklah penafsiran. Bila kita baca permulaan-permulaan surah yang seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad, Ha Mim Ain Sin Qaf dan seterusnya, permulaan-permulaan surah yang didahului dengan huruf-huruf hijaiyah. Bila kita buka buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir, kita akan jumpai bermacam-macam penafsiran. Akan tetapi yang benar, ikhwati fillah, adalah tafsir ulama-ulama salaf kita yang cenderung dan menguatkan penafsiran bahawa Alif Lam Mim Ra atau Alif Lam Ra adalah
huruf-huruf yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui maknanya. Yeah. Jadi kita tidak perlu mencoba untuk menafsirkannya. Dengan kita kata alif Allah, lam al-latif seumpama, mim al-majid, sebab tidak datang pada tafsir sahabat Nabi ataupun pada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi tidak timbul juga orang berkata kepada kita Allah mustahil menurunkan Al-Quran huruf-huruf yang kita tidak fahami, sedangkan Al-Quran ini diturunkan untuk kita faham. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan alif lam mim, kita kata hanya Allah yang tahu. Macam mana boleh berlaku? Ada orang kata macam tu. Kita tahu semua bahawa Al-Quran lafaz dan maknanya adalah ijaz, adalah mukjizat. Adalah mukjizat. Lafaznya sendiri adalah mukjizat. Dia datang mengalahkan, melemahkan masyarakat ketika itu yang sampai kepada tahap yang paling tinggi, yang paling hebat dalam kepakaran mereka berbahasa Arab. Tetapi tidak seorang pun, tiada siapa pun yang berjaya membawa, membuat, menulis yang serupa dengan Al-Quran. Apatah lagi menandinginya. Apatah lagi kita orang-orang belakang ini yang baru belajar bahasa Arab. Mereka yang pakar Arab, bahasa Arab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada mereka, ketika itu Allah Subhanahu wa Taala mencabar mereka, datangkan satu surah, datangkan satu ayat, datangkan satu perkataan, tapi tak ada seorang pun yang dapat membawa menyahut cabaran Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah sebahagian kecil daripada mukjizat Allah dari segi lafaz. Wahai orang-orang Arab, wahai kamu yang memahami dan katanya kononnya pakar dalam bahasa Arab, ini dia alif, lam, ra. Alif kamu tahu, lam kamu tahu, ra kamu tahu, tapi kamu sendiri tak faham. Kalah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Baik, kita teruskan. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri biidni rabbihim. Kitabun, Al-Quran, anzalnahu, kami sengaja turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasa minal dhulumat. Dengan Al-Quran itu kamu beri penjelasan kepada manusia, kepada umatmu, untuk kamu keluarkan mereka daripada adh-dhulumat, kegelapan. Semua kegelapan. Kejahilan, kegelapan, kesesatan, kegelapan. Kebodohan, kegelapan, ketaasuban, kegelapan. Maksiat-maksiat yang kita buat bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah adalah kegelapan, dhulumat. Dan dhulumat yang paling tinggi di sisi Allah adalah syirik. Min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nur, kepada cahaya. Al-Quran, ikhwati fillah, adalah ar-ruh, adalah jiwa, semangat, kehidupan. Alladhi tahya bihil qulub, yang dengan Al-Quran itu hati kita hidup. Berapa ramai di antara manusia yang berjalan hati dia mati. Dia kuat, badan dia sehat, tetapi hati dia buta, hati dia kotor, hati dia kasat. Wan-nur alladhi tastadhi, Al-Quran adalah nur yang memberi cahaya, yang memancarkan cahaya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri beritahu kepada kita di dalam Al-Quran. Wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina. Dan demikianlah awhayna ilayka ruha,
kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh, iaitu Al-Quran, jiwa, semangat. Ma kunta tadri mal kitab, kamu tak pernah tahu apa dia Al-Quran sebelum ini wahai Muhammad. Walal iman, dan juga keimanan kamu tak tahu. Itulah salah satu penafsiran daripada ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan kamu sebelum ini sesat, lalu Allah Subhanahu wa Taala beri kamu hidayah dengan kamu diangkat sebagai rasul, dengan turunnya Al-Quran kepadamu, dan begitu jugalah umatmu akan terhidayah. Saya kata tadi salah satu penafsiran, ada penafsiran yang lain. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala turunkan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, suluh, nahdi bihi man nasha, tetapi kami akan hanya beri kepada mereka dengan Al-Quran ini sebagai hidayah orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Ikhwati fillah muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai nur, cahaya yang tidak pernah padam. Bukan hanya tidak pernah padam, ikhwati fillah, bahkan cahayanya tidak pernah redup, tidak pernah lemah. Dan ianya adalah minhaj, dia adalah panduan hidup. La yadhillu man nahajahu, tidak akan sesat siapa yang ikut kepada petunjuk Al-Quran. Dia adalah sumber atau inspirasi keimanan kita. Dia adalah sentiasa bila kita nak memperkuat keimanan kita, rujuk kepada Al-Quran. Dan dia adalah sumber ilmu kita, bukan kitab ilmu, tetapi sumber ilmu. Ada ramai daripada orang-orang yang tidak suka Islam mempertikaikan susun atur Al-Quran. Apa ni? Kadang-kadang sebut haji, umrah, masuk jihad, lepas tu nikah balik, lepas tu pergi ke zakat, lepas tu amar makruf nahi mungkar, masuk haid. Tak sistematik. Dia tak ada aturan. Cuba tengok kitab ni. Ini tajuk ni, dia bab dia susun Al-Quran. Ya akhi, Al-Quran bukan kitab ilmu, bukan buku. Dia sumber, dan dia adalah pedoman hidup. Lebih daripada apa yang kamu bayangkan, lebih daripada apa yang kamu ada di dalam minda kita, Al-Quran. Kenapa kita tidak cuba kata Al-Quran ini membawa kita untuk sentiasa mengingati segala urusan hidup kita, untuk supaya tetap bila kita ingat pasal haji, kita ingat pasal urusan lain. Zakat jangan lupa. Ada orang asyik zakat, dia lupa solat. Bila asyik solat, asyik zakat, dia tidak birrul walidain. Sehingga itu Allah Subhanahu taala lepas tu sebut kisah-kisah nabi sebelumnya. Ikhwati fillah, begitu Al-Quran. Muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini adalah seumpama ruh bagi kehidupan. Jadi kehidupan tanpa ruh mati, khawatir fillah. Dan nur lil hidayah, hidayah mesti ada nur. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, bukan susah, Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang daripada kecil kita baca sehingga sekarang, yang 30 juzuk tu, itu ya. Saya tak bincang pasal Al-Quran lain, itu ya. Kalau kita tidak baca ia, iaitu Al-Quran ini, dan kita tidak amalkannya, maka orang ini tidak hai, tidak hidup. Dia mati sebenarnya. Ya? Sekalipun dia berjalan, sekalipun dia bekerja, sekalipun dia bangun, tertawa dan sebagainya, dia adalah manusia-manusia yang mati. Ikhwati fillah, dengarkan ayat Allah Azza wa Jalla surah Al-An'am ayat 122.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا Ataukah dia mati? Fa'ahyainahu. Mati disebabkan tidak ada nur. Tidak ada jiwa dia. Fa'ahyainahu. Lalu kami hidupkannya dengan nur. Dengan Al-Quran. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Dan dengan Al-Quran itu kami jadikan untuknya nuran. Cahaya. Petunjuk. Membezakan yang baik dan yang buruk. Memandu dia untuk bertindak. Melakukan tindakan apapun. Dia tahu. Dia ada panduan. Dia ada panduan. Jika dia silap, jika dia salah, dia dapat tahu. Bukan maknanya mencegah manusia untuk berbuat kesalahan. Itu mustahil. Dia akan mengurangkan kesalahan manusia. Dan jika dia bersalah, dia akan cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang, setiap manusia mesti melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in. Akan tetapi masalahnya bukan dia melakukan kesilapan. Tetapi yang melakukan kesilapan itu, adakah dia bertaubat? Adakah dia meminta maaf? Adakah dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Ikhwati fillah. Dan Al-Quran adalah syifa. Dia adalah ubat. Dia adalah ubat, ikhwati fillah. Syifa'un lil qulubi wal abdan. Dia adalah ubat bagi hati dan juga badan, jasad kita. Al-Quran. Saya percaya sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Suratul Isra' 82. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata syifa, dia ubat. Secara umum begitu disebut. Dia ubat bagi hati. Dan dia ubat bagi badan kita. Obat bagi hati, mengobati hati kita daripada rasa perasaan yang tidak selesa. Kebimbangan. Kacau hati kita. Tidak tenteram. Sebab dengan Al-Quran ikhwati fillah, dia akan menyambung kembali tali hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan hati kita. Jadi kalau kita mencari obat lain ketika kita gelisah, cemas, tak tenteram, tak tentu hala, dengan obat lain, tengok TV, movie, pergi tepi pantai, mungkin, mungkin ada orang merasa seronok, okay? Tapi yakin dia hanya sekejap. Tutup, semua datang kembali. Belanja habis, belanja banyak, pergi tepi pantai, pergi tempat-tempat pelancongan, belanja, terbanglah, berlayarlah, sampai ke sana tempahlah. Balik, sana seronok, boleh. Balik, datanglah satu, 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 satu. Semua urusan. Sebab dia tak ubat pangkal ataupun sumber penyakit dia. Dia tidak mengobat dan meminta obatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hatinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dah sebut dah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Suratul Ra'd ayat 28. Bukankah dengan berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran? Tatma'innul qulub. Hati akan tenteram, tenang. Jiwa kita rasa sejuk. Damai, damai, tenang. Setenang keadaan pagi.
lepas salat subuh kita tengok semua, kita rasa seronok. Tapi itu zahir. Tapi yang paling penting, jiwa kita. Orang kata setenang air yang tidak berombak. Fahuwa shifa'un min azghati syaitan. Ia adalah syifa, obat daripada gangguan, godaan, rayuan-rayuan syaitan. Yang di mana sebenarnya musuh yang paling hebat yang kita tidak nampak, dan ini yang paling berbahaya, musuh yang kita nampak ini okey, kita boleh cari 1001 jalan untuk menghindar, tetapi yang kita tak nampak syaitan. Fattakhidhuhu aduwwan, kata Allah Azza wa Jalla, jadikan dia sebagai lawan. Kita diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk menjadikan dia sebagai musuh. Iblis dah terangkan, dah kata kepada Allah dengan tegas bahawa dia akan mengganggu kita daripada kanan, daripada kiri, daripada depan, daripada belakang. Dia dah kata, dan Allah tak sorokkan benda itu, dia sebut dalam Al-Quran. Kita je yang leka. Untuk itu disebabkan rahmatnya, kasihnya, sayangnya Allah kepada kita, sentiasa Allah SWT ingatkan. Dan dia kata, hei, hati-hati, jadikan dia musuh tu. Jangan jadikan kawan. Fattakhidhuhu aduwa. Syaitan akan datang mengacau, mengganggu, menghalang jalan-jalan kita ke depan, daripada depan, daripada kiri kita, daripada sisi kanan kita, kiri dan kanan kita, dan belakang kita. Min lataifit tafsir, daripada penafsiran yang sangat cantik yang disebutkan oleh para ulama kita tentang ayat ini. Kenapa? Mengapa syaitan tidak sebut atas dan bawah? Dia kata depan, belakang, kiri dan kanan, saya akan datang kacau. Kita tak boleh bergerak, nak reverse ada syaitan, nak ke depan pun tak boleh. Ke kiri dan kanan tak dapat. Jadi satu-satunya cara kita ke atas dan ke bawah. Kita ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Faham? Kita sentiasa berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Cara yang paling simpel dan ada di hadapan kita, yang paling cepat, tak perlu duit, tak perlu kos banyak. Al-Quran buka, berhubung kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu wa Taala. Baik. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sebenar, jika membaca Al-Quran maka sakinah. Ini hanya semua adalah muqaddimat, pendahuluan-penduluan. Jangan sampai dia kata, bila ustaz ni? Dia punya prinsip-prinsip ni. Bila kita faham yang saya nak, yang saya setengah cakap ni, kita semangat untuk nak tahu prinsip tu. Sebab kita tak akan capai, kita tak akan rasa apa yang saya cakap ni kalau kita tak ikut prinsip tadi. Prinsip tu cara je, tapi ayalah, kan Allah kata dalam Quran, syurga, lepas tu syurga tu mengalir sungai-sungai, ya, dengan tiga macam, tiga jenis airnya, araknya, susunya, madunya, buah. Jangan cakap. Wa utubihi mutasyabiha. Seorang muslim di syurga komplain dengan Allah, bagi buah. Kata dia, ini macam yang semalam ni. Wa utubihi mutasyabiha. Lalu Allah Subhanahu wa Taala beri dia contohlah anggur. Anggur macam sama, tetapi lain, rasa dia lain. Lain juga. Tiap-tiap hari lain rasa dia. Anggur. Tiap-tiap hari anggur. Kau contohlah. Allah kata, wa'utu bihi mutasyabiha. Dan dia akan diberikan buah yang sama, nikmat yang sama, tetapi rasa yang berbeza. Itu gambaran-gambaran. Kita tak rasa lagi. Jadi saya bagitahulah ni. Jadi Allah bagi tahu gambaran syurga, gambaran neraka, apa yang dirasai oleh penghuni syurga dan akan diterima oleh penghuni neraka.
Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ini jalan menuju syurga. Ini jalan kamu patut hindarkan diri kamu daripada daripada ini, kalau tak nak masuk neraka. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala. Seorang muslim yang membaca betul-betul Al-Quran, fa idza bisakinati wattumaninati ya'murani qalbahum, hatinya akan rasa tenteram seperti yang saya kata tadi, ada sakinah, ada kedamaian, yang akan memancar keluar dan yang memandu jawarihuhu, badan, tubuh badan dia. Jadi bila dia nafas, semua gerak badan dia jadi Qurani. Senyum dia, aktiviti dia, interaksi dia dengan manusia lain, salam dia, bercakap dia, muamalah dia dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang non-Muslim pun Qurani, penuh kedamaian, penuh kedamaian. Ketika dia membaca, seorang Muslim ini yang saya kata, surah At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Qul, katakan wahai Muhammad, lan yusibana, tidak akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Huwa maulana, dialah tempat kami berlindung. Ketika membaca ayat ini dengan sepenuh pahaman dan penghayatan, dia tak akan rasa, apa nama dia ni, risau dengan kehidupan dia. Dia tak gelisah apapun yang dihadapi, sebab semua kan dah telah ditetapkan oleh Allah. Di samping itu, membaca ayat lainlah yang menggalakkan dia untuk bekerja, beramal. Saya dah buat, tetapi Allah nak macam ni. Ya Allah, rahmati saya, kasihi saya, sayangi saya dalam musibah kamu ni. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, seberat apapun dia, dia jadi manis, dia jadi ringan, dia jadi kita ada penghayatan. Kita rasakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita, merasai, katalah musibah dia yang dia turunkan kepada kita, sakit-sakit, tetapi macam bila kita, anak kita, katalah kita hukum dia, tetapi hukuman tu kita timpakan kepada dia dengan penuh kasih sayang. Walillahil masalul a'la. Jadi kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita dah solat, kita rasa kita dah masalah Allah Subhanahu wa taala terima kita tak tahu. Kita dah belajar beginilah. Inilah kemampuan saya, inilah ilmu saya. Saya dah solat dah, saya dah zakat dah. Hati saya rasa tak ada kebencian pada orang, tapi Allah nak juga saya terkena juga. Jadi kita pejam mata, kita rasakan apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu rahmatnya. Jadi bila kita coba begitu, habis, selesai semua masalah. Jadi itulah yang saya kata, akhirnya dia keluar dengan satu kesimpulan, bahawa sebenarnya kegelisahan, kecemasan, kekalutan dan semua persoalan hati tentang ketakutan, sangkaan-sangkaan yang akan datang, kerisauan tentang apa yang akan berlaku esok, lusa, sebenarnya banyak persangkaan-persangkaan sahaja dengan ayat ini. Sebab kenapa nak risau? Allah kan tetapkan, Allah kan dah tetapkan. Bekerja saja, buat saja apa yang termampu buat. Jangan duduk tidak bekerja, buat saja apa yang terdapat. Itulah bila dah berlaku, itulah rupanya. Alhamdulillah. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Contohnya, ketika Allah Azza wa Jalla berkata dalam surah Ali Imran 173-174, alladheena qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس, mereka-mereka yang orang lain cakap kepada dia, kepada mereka, hey, sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul, bersama-sama. Yeah. Mereka bersama-sama merancang rancangan yang jahat kepada kamu, untuk kamu, untuk ditimpakan kepada kamu. Tetapi semua itu tidak membuat dia takut. Malah, bahkan zadahum imana, dia lebih bertawakal. Ya, rancanglah, kan saya dah baca ayat Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dia rancang rancangan dia, Allah rancang rancangannya. Fazadahum imana, dan tiada lafaz yang lebih patut dia sebut yang keluar daripada mulut dia melainkan perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai tempat kita bergantung. Yeah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapan ini, perkataan ini ataupun doa ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada kepungan orang-orang musyrikin. Boleh tak kita guna? Kenapa tidak? Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian juga kami selamatkan orang-orang mukminin. Inilah juga yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam wala jami'il anbiya ketika nak di ke api tu. Cuma kita janganlah nak sentuh, nak pegang api. Hasbunallahu ni'mal wakil. Tak. Dia demi tawakal. Dan dia bukannya kata kalau kemurnian akidah Nabiullah Muhammad kena-kenalah, dia hanya bertawakal kepada Allah. Akibat ataupun hasilnya kepada Allah. Kita lain. Bila kita baca ni, kita tak ambil daripada penghayatan dia. Okay, hasbunallah, cukup Allah, cukup bagi saya, tiada sesiapa. Hasbunallah, dan dia sebaik-baik tempat kita berlindung, bergantung. Yeah. Itu pahaman penghayatan yang ada dalam diri Rasulullah dan Ibrahim alaihissalam. Kita tidak, kita guna tu. Oh, tengok Nabi selamat. Itu yang selamat. Kita nak selamat tu. Oh, Ibrahim alaihissalam tak terbakar bila baca ayat ni. Itu kita punya tujuan. Tak, penghayatan kita tak dapat. Ibrahim dia baca itu bukan supaya dia tidak termakan api. Bukan. Dia berserah diri kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala jawab penyerahan dirinya. Jadi kalau nak selamat macam Nabi, begitulah juga penghayatan kita kepada apa yang kita sebut, apa yang kita baca. Ikhwati fillah. Ya. Ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hadis sahih dalam Sahih Al-Jami'. Abshiru, abshiru, bergembiralah, bergembiralah. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla, wa anni rasulullah, dan saya adalah pesuruh Allah? Mereka kata na'am. Okay. Cantik Rasulullah disebut. Dia bagi pendahuluan. Kalau kamu percaya dia adalah la ilaha illallah dan saya rasulnya, kamu percaya itu, dengarkan apa yang saya nak cakap pada kamu ni. Ini mempertaruhkan syahadat. Okay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna hadzal qur'ana sababun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebab. Medium. Dia adalah formula. Dia adalah pedoman hidup. Dia adalah petunjuk. Dia adalah satu cara. Tarafuhu biyadillah. Hujungnya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi ayat yang menunjukkan, yang membuktikan, yang mengisbatkan adanya tangan bagi Allah, tetapi bukan sama dengan tangan manusia. Laisa kamislihi syai',
Jangan sampai anda kata tak ada tangan Allah. Allah kata sendiri. Allah kata biadillah, Rasulullah SAW kata biadillah, di tangan Allah. Dan dikatakan hujungnya adalah sesuatu benda yang dipegang. Yeah. Banyak orang confused. Tangan. Tak, macam tak inilah. Tak sedaklah nak kata macam itu. Allah kan? Allah kata macam tu, katalah. Tetapi masalahnya kita pergi bayang-bayang macam tangan manusia. Saya ada pernah cakap, untuk membetulkan dan membenarkan kita punya fahaman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ni, bila kita sebutkan, katalah ambil satu ekor semut, kita tahu mana kakinya. Takkan bila kita kaki semut terus kita terbayang kaki manusia? Mana, bodoh ha? Kaki semut macam kaki semut lah. Kaki juga, betul tak? Ini makhluk Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin. Mana cari bahu semut? Bahu dia mana? Takkan kita nak bayangkan bahu manusia? Ini antara makhluk Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, jangan ada sampai gambaran itu. Tangan yang sesuai dan layak dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Hujungnya ada di tangan Allah. Watarafuhu bi'aidikum. Dan hujungnya yang lain ada di tangan kita. Pegang dia. Yeah. Seperti orang yang tenggelam ataupun lemas ke atau apa ke. Di sungai ke, di laut ke. Kita. Tali. Dia kena pegang supaya dia tidak hanyut. Supaya dia tidak sesat. Dia kena ikut. Dia kena follow. Okay, baik. Fatamassaku bihi. Berpegang dengannya. Yeah. Saya pengalaman mengambil berkat masa kecil dulu. Satu pahaman kumpulan. Kita diminta lah bila umur balik ni, kita kena berjumpa dengan syekh ni. Kita kena ambil berkat. Kita kena menunjukkan bahawa kita dah balik. Kita kena apa nama dia ni, baiat. Kita pergilah, ibu bapa kita suruh bawa beras, bawa apa semua datang. Rupa-rupanya dalam tu ada tali besar, tali macam tali kapal. Ya kan? Kan Allah Subhanahu wa Taala berkata dalam Quran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ha, diorang bawa tali besar macam ni. Jadi kita budak-budak ni suruh pegang kuat-kuat dengan tangan, dengan apa tu, dengan tali itu. Tengok penafsiran. Penafsiran. Betul tali, tali kan. Tetapi kita kena rujuk apa kata ulama. Kita faham hablun bila kita pergi ke kamus adalah tali. Okey, tetapi ini Al-Quran, jangan main-main. Diturunkan kepada Rasulullah. Macam mana Rasulullah faham hablun tu? Adakah seperti apa yang kita faham? Jadi jangan main-main dengan kamus, dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, buka kamus. Tak boleh. Tetapi kita fahami Al-Quran seperti apa yang dipahami oleh Rasulullah. Kita terlepas, tetapi sebab apa? Tidak semua apa yang diterangkan, apa yang diturunkan kepadanya ditafsirkan satu-satu. Tidak semua. Tetapi apa yang diperlukan. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya tentang al-anfal, harta rampasan perang. Lalu Rasulullah SAW jelaskan begini-begini. Ada kemuskilan, sahabat datang bertanya. Rasulullah jelaskan, tidak semua, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, setiap ayat demi ayat ditafsirkan oleh Al-Quran satu-satu. Tak. Kalau kita tak jumpa, pergilah ke sahabat Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya, kita tak jumpa sahabat. Yalah, pergilah kepada kitab-kitab yang memuat, yang menuliskan, yang menyusun perkataan-perkataan sahabat tentang penafsiran Al-Quran. Nah, itulah yang kita nak cari, Ustaz. Apa dia, Ustaz? Ha, itulah nanti belakang. Nanti tanya. Baik. Itulah, ikhwati fillah. Fa'innakum lan tadillu walan tahliku ba'dahu abada. Sebab kalau kamu berpegang teguh kepada tali itu, fa'innakum, iaitu Al-Quran, fa'innakum lan tadillu. Sesungguhnya kamu tidak akan sesat. Dan kamu tidak akan binasa ba'dahu abada, selepas itu selama-lamanya. Tidak akan mungkin. Ini kata siapa? Rasulullah SAW. Sebelum cakap tadi dia kata,
Adakah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illallah dan saya dan Rasulullah mempertaruhkan kedudukan dia untuk menyampaikan kepada kita yang ini. Jangan main-main, bukan benda yang remeh ni. Pegang teguh, menunjukkan juga bahawa ramai di antara kita pada akhir zaman meninggalkan yang ini. Banyak yang di antara kita lalai, lupa, leka, tuan-tuan puan-puan. Innahu najatun wa nurul hidayah. Al-Quran itu adalah jalan selamat dan dia adalah petunjuk. Jika kita dalam suasana yang gelap, bilik yang gelap, ruangan yang sangat gelap, tak ada cahaya, bila ada setitik cahaya, kita semua pandang ke sana, itulah jalan keluar. Kita mungkin tak pernah terperangkap di tempat yang gelap. Kita mencari, kita tebuk sini, tebuk sini, kita mencari satu cahaya, setitik cahaya. Bila ada titik cahaya, maknanya itu jalan keluar. Kita tak pernah, jadi kita tak rasa. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tayyib. Dengan membawa Al-Quran, maksudnya membawa, membacanya. Wa hifzi hududihi takunul ghabtah. Dan menjaga dan mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quran, sepatutnya ini yang kita patut berdengki kepada orang yang melakukannya. Berdengki di sini maknanya kita nak sama dengan itu juga. Orang ini baca Al-Quran, kemudian diamal apa yang dibacanya. Demikian itu yang patut kita rasa gembira bila kita buat. Kita baca dan kita amal, itulah kegembiraan yang paling hebat. Kalau kita boleh buat kenduri untuk itu, kita buatlah untuk yang itu. Itu adalah satu keutamaan dan satu kemuliaan yang tidak ada lagi yang melebihinya, yang mengatasinya. Qala Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, tak ada lagi yang baik daripada itu. Man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran. Yang belajar Al-Quran. Ustaz, saya baru belajar Iqra. Al-Quran lah tu. Diorang rasa tak belajar Quran bila belajar Iqra. Jadi bila ada iklan daripada yayasan taklim kata kita nak belajar membaca Al-Quran asas. Asas. Apa dia asas, Ustaz? Daripada mukaddam ke? Mukaddam ke? Quran kan? Juzuk amma. Tak Iqra. A, ba, ta, sa, ja. Kan? Selain lain A, B, T, S. Kan? Dia ingat ni bukan Al-Quran. Tak, itu caranya. Itu jalannya menuju Al-Quran. Jadi dia membaca Al-Quran juga. Jangan kecil hati. Jadi sekejap lagi ataupun bila-bila masa terdekat ada pengumuman daripada Ustaz Yunus. Ya. Belajar Al-Quran asas. Belajar Iqra daripada asas. Jangan malu, jangan segan. Itu adalah belajar Quran. Ajak jiran kita. War-warkan. Ajak mereka. Kalau kita berjaya membawa satu dua orang yang tidak faham, tidak pandai baca Al-Quran, subhanallah. Allah kata, Rasulullah kata, khairukum, sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran. Kita tak pergi belajar, kita dah mahir dah. Tapi kita jemput, kita jumpa orang macam orang nak jual MLM ni. Saya cakap lah, bukan membolehkan. Promo. Wah, ini satu. Saya dapat idea daripada Ustaz Yunus. Dia cuba hubungi fulan, cari handphone call. Jom kita pergi minum. Belanja dia habis sampai. Ceritalah pasal Quran ni. Cerita kuliah kita ni lah. Cerita hasud dia. Jom kita baca. Berjaya, tak berjaya jangan risaulah. Jangan. Memang begitulah. Dapat satu, dapat dua, dapat tiga, tarik pergi mari, subhanallah. Rasulullah kata, man dalla ala khairin ka fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan lalu orang tu buat, sama dengan. Jadi berapa orang kita lebih baik daripada semua keadaan? Dua, tiga orang, empat orang kita ajak kemari, hei, kredit kita bertambah, kita tidur, kita rehat, kita duduk santai, enjoy je, minum kopi, tapi kredit kita masuk. Pahala, dan itu yang sebenar. Itu yang sebenarnya yang kita cari. Okay, baik. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi dengan kurnia Allah lah, wa bi rahmatihi dengan rahmatnya. Perhatikan, bi fadlillahi dengan kurnianya, wa bi rahmatihi dengan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu, dengan itulah kamu sepatutnya bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan sehari-hari. Peluk keringat kamu keluar untuk kumpulkan benda-benda itu, sesungguhnya dengan kurnia Allah dan rahmatnya itu yang lebih baik. Sekarang kurnia Allah, kurnia yang mana satu ustaz? Jangan, saya kata nak tahu tafsir Al-Quran, pergi kepada Rasulullah. Dia kan, dia kan yang diturunkan kepadanya. Tak tahu, tanya sahabat. Mari kita tanya sahabat, sebab kita tak ada tafsiran daripada Rasulullah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi yang besar. Bukan sebab besar badan, maknanya dia senior lah. Radiyallahu anhu ta'ala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlullahi, yang dimaksud dengan kurnia Allah adalah Al-Quran. Itu penafsiran sahabat. Qul, katakan wahai Muhammad di dalam Al-Quran, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan fadlullah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, yang demikian itulah kamu patut bergembira. Sekarang kita baca apa tafsiran, apa maksud Allah tu? Fadlullah, kurnia Allah, maksudnya Al-Quran. Itu kurnia Allah yang paling besar. Sedangkan rahmatuhu, ya rahmatnya, yaitu ja'alakum min ahlihi, kamu dijadikannya sebagai ahli Al-Quran. Itu rahmat. Jadi kita baru mendapatkan fadilah bila kita ada Al-Quran. Tetapi bila kita menjadi ahli Al-Quran, yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, sentiasa kita baca Al-Quran, menghayati makna-maknanya, mengamal dengan apa yang dikandung oleh Al-Quran, maka ketika itu Allah Subhanahu telah rahmat kepada kita. Taib. Tengok di sini Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang lain, terjemah Al-Quran, pakar penafsir Al-Quran di kalangan sahabat, yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma allimul Quran, allimul ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada dia. Rasulullah SAW sendiri yang berdoa untuknya. Ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Dia kata apa? Fadluhu, fadlul Quran, fadlullah al-Islam. Yang dimaksud dengan kurnia Allah adalah Islam, bukan Quran. Dia berbeza sedikit. Wa rahmatuhu al-Quran, dan rahmatnya adalah Al-Quran. Jadi tidak jauh daripada itu. Memanglah kalau kita kata, oh kurnia Allah banyak, anak kan, harta benda, umur yang panjang, itu kurnia, betul. Tetapi yang utama sekali apa yang dipahami oleh para sahabat, kemudian yang selainnya ikut. Baik. Subhanallah. Dia lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada apa yang kamu kumpulkan, apa yang kamu himpun setiap hari, apa yang kamu kejar. Apa yang kita kejar? Tak tahu. Tapi kita sentiasa berkejar, mengejar bayang-bayang kita, ikhwati fillah. Ya. Bekejar tiap-tiap hari mengumpulkan duit ringgit kita. Setiap bulan kita tengok, alhamdulillah, tambah lagi duit dalam kaun ni, dalam kaun ni, dalam kaun ni. Kira balik, alhamdulillah. Perniagaan macam mana? Okey, perniagaan ni rugi sikit. Oh, ini boleh tutup. Gitulah sibuk kita sampai kita tidur. Bangun lagi kita cek lagi akaun kita. Yes. Walaupun hakikatnya kita tidak dapat daripada apa yang kita kumpulkan itu, melainkan apa yang kita nikmati. Apa yang kita makan lalu dia habis. Apa yang kita pakai lalu dia rosak. Berapa banyak pakaian kita yang kita pakai 2-3 kali saja, 3 kali saja, 4 kali saja, lalu kita bagi pada orang lain. Berapa? Apa yang kita makan lalu dia habis. Berapa banyak makanan dalam peti ais tu? Kita boleh makan seorang tu. Kadang-kadang kita masak berlebih, buang juga tong sampah. Dia rezeki bagi kucing dan tikus. Banyak tu. Kita ingat pergi pasar beli banyak-banyak, kita makan semua. Tak boleh. Setakat satu pinggan boleh lah.
Jadi apa bezanya saya dengan orang lain? Tak ada beza. Saya selalu cakap benda ini. Bukan hanya di sini sahaja. Katil kita pergi beli besar-besar. Tilam. Tapi yang kita, setakat ukuran badan kita je. Yang lain sisanya itu siapa yang tidur? Tak ada. Wallahi, kalau saya boleh beli katil yang seukur badan saya, okey lah tu. Ya. Begitulah. Kereta pun beli besar-besar. Bukan nak halang beli estima apa semua ni. Tak ada. Okey. Kalau ada yang nak bagi pada saya, oh, ahlan wa sahlan. Tapi nak pahaman tu kita kepada apa yang kita ada, yang kita kejar tu. Jangan sampai masuk dalam hati. Cukup dalam pandangan mata kita saja dan tangan kita saja. Ya. Kita duduk-duduk situ saja. Takkan kita nak, hey, jangan duduk situ. Ini semua kereta saya ni. Pegang kursi belakang, pegang kursi. Lalu siapa yang nak mandu? Dia nak rasa semua. Ingat ke? Tiba-tiba ada orang nak tumpang-tumpang. Ah, rezeki dia. Rezeki dia. Ya. Yeah. Jadi Al-Quran, dia yang kekal. Dia yang sampai di akhirat. Kalau tak percaya, masalah lah. Masalah. Sebab ini yang kita nak bincang. Ya. Jadi Al-Quran ni kekal. Ialah yang menjadi bekalan kita. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Nabi kata. Nabi kata. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sebab dia di hari akhirat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Yang tidak baca tak jadi. Okay. Betapa kita perlunya kepada syafaat di hari akhirat. Di mana tiada siapa yang nak sudi bersama dengan kita. Tak ada. Tak ada siapapun yang sudi bersama dengan kita. Bahkan suami kita, bahkan isteri kita tak sudi. Anak yang kita sayang. Kita kandung 9 bulan, kita usap-usap, kita tak sayang. Tak sempat nak usap lagi badan dia, kita usap perut kita. Kita ingat dia boleh rasa, dia boleh sampai usapan tangan kita. Begitu kasih dan sayangnya kita. Keluar pun kita gendong dia, kita dokong dia, kita buai dia. Apa yang terkena kita rasa. Bila tercucuk dulu, kita pun rasa sakit. Sayang kita. Di akhirat, tak. Semua masing-masing. Yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan lari meninggalkan akhi, saudaranya. Yafirru. Bahasa Arab kata yafirru, bukan berjalan, berlari. Lari, takut. Bukan main-main. Al-Quran kata ni, yafirru. Cari dalam kamus, berlari. Kan Allah, Rasulullah kata di dalam hadis lain, contoh je ni, nak perjelas makna. Farra, berlari. Kata Rasulullah SAW, firra minal juzam. Larilah kamu, tinggalkan orang yang kusta. Firaraka minal asali. Seperti kamu lari melihat singa. Lari. Firar. Jadi, ketika itu, ikhwati fillah, yafirrul mar'u min akhi. Abang kita tu yang kita sayang tu, yang kita hormat, yang kita sanjung, dan dia siapa sayang kita? Dia lari bila nampak kita. Kita pun sama. Yafirrul mar'u min akhi. Yafirrul mar'u min akhi wa abihi. Dan daripada bapanya. Dan daripada wa sahibatihi. Dan daripada isterinya. Dan daripada anak-anaknya. Dan daripada semua apa yang dia cintai, yang dia sukai. Tak ada orang pun. Ketika itu, Al-Quran setia. Al-Quran. Katalah Al-Quran. Inilah sepatutnya kita jaga. Sebab dia yang setia. Dia yang setiasa bersama dengan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Bayangkan, keluarga-keluarga kita ni, suami kita ni, isteri kita ni, yang kita sayang semua ni, sahabat-sahabat, jiran-jiran kita. Bila kita mati kan, setakat kubur je. Tetapi Al-Quran yang kita baca masuk dalam kubur bersama dengan kita. Dia setia temankan kita dalam setiap soalan yang kita hadapi. Dalam setiap jenjang ataupun satu peringkat ke peringkat yang lain perjalanan akhirat kita. Kubur, bangkit,
dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang, lalu disirat titian, siapa yang bersama dengan kita? Anak kita? No, tak ada. Jadi ketika Rasulullah SAW kata ikra'ul Quran, kenapa kita nak? Tak nak, saya tak pandai. Itulah tadi saya katakan, taklim kata nak baca, nak belajar ni asas. Mulalah daripada situ. Mati dalam keadaan gitu, seolah-olah anda sudah faham Al-Quran. Itu jalannya. Kita kena belajar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berjihad, yang berusaha, barulah kami bagi petunjuk, bagi jalan. Kalau tak berusaha, tidak. Orang lain asyik kata, oh, ini lama, perlu masa. Tanya kawan, berapa lama anda belajar mengaji? Saya 2 tahun. Iya, 2 tahun sekali seminggu. Jangan kira 2 tahun. 2 tahun tu 360 kali 302 kali kan? Berapa ratus hari itu? Itu yang kita, 2 tahun. 2 tahun. Sekali seminggu belajar 30 menit. Aduh. Kan? Menunjukkan kita tak ada perhatian langsung kepada Al-Quran. Tadi datang ada baca Quran tak? Tak ada jawab. Rasulullah SAW berkata, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kerana dia akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai pemberi syafaat, membantu kita. Li ashabihi, kepada orang-orang yang membacanya. Ikhwati fillah muslimin muslimat rahimakumullah. Bukan hanya itu sahaja sebenarnya Al-Quran ni. Bukan hanya dia setia temankan kita, membela kita dalam Al-Quran. Seperti kata Rasulullah dalam sahih Muslim, hujjatul laka wa alaik. Bila dia menjadi hujjah bagi kita, dia hujjah. Orang yang nak berlawan dalam mahkamah ni, dia hujjah dia kuat. Kita cakap lagi dia dah jadi hujjah. Dia peguam bela kita tau. Tak perlu cakap. Peguam kita, tak payah cakap ya, cik, tak payah. Saya cakap. Quran ni, dalam mahkamah yang terbesar, yang terhebat, bukan di dunia, di akhirat, yang penuh keadilan, tak ada seseorang yang dizalimi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Quran jadi hujjah. Baik. Bukan setakat itu seperti kata saya kata tadi kan. Bukan hanya setakat itu saja. Dia akan menemani kita. Dia akan temankan kita setiap peringkat-peringkat-peringkat apa yang kita nak jalani nanti di akhirat. Bukan hanya itu. Ikhwati fillah. Tetapi jauh daripada itu, lebih hebat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil. Baca dan naik peringkat tu. Sebab jannah, syurga ni darajat. Ada peringkat-peringkat dia. Peringkat bawah, peringkat atas, peringkat atas, peringkat atas syurga. Iqra, bacalah. Warqa, dan setiap kali kamu membaca, irqa, naik. Warattil, dan lagukan dia, baca dia dengan bacaan yang indah. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti mana kamu pernah membacanya dengan indah, dengan baik di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempat kamu pada akhir bacaan yang kamu baca. Itu di syurga tu. Nak tetapkan orang yang sahibil Quran bukan hafizil Quran tau. Sahibil Quran bukan hanya kepada orang-orang hufaz, bukan. Sahibil Quran maknanya dia sentiasa membaca Al-Quran walaupun 10 ayat, walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat, tetapi hatinya, perhatiannya, jiwanya pada Al-Quran. Dia amal. Dia menghayati mana-mananya. Itu sahibul Quran. Orang yang menghafal Quran lebih khusus. Boleh jadi hafiz Quran tapi tidak sahibul Quran. Boleh jadi. Jadi jangan kecil hati. Sesiapapun ada kesempatan, ada peluang untuk menjadi sahibul Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahluna minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu telah ada keluarga daripada jenis manusia. Kita baru saja belajar akidah, Allah tak ada keluarga, tak ada istri, tak ada anak kan?
Tapi Allah sendiri melalui mulut Rasulullah, Allah mempunyai keluarga daripada jenis manusia. Sahabat pun bertanya, keruk kening sahabat, ya Rasulullah siapa mereka? Macam mana boleh berlaku? Ya. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah sahibul Quran. Mereka adalah yang sentiasa beramal dengan Al-Quran, baca dengan amalan. Mereka kata Rasulullah, ahlullahi wa khassati. Mereka adalah keluarga Allah dan orang yang diistimewakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Istimewa. Jangan main-main. Jadi nampak tak jalan tu? Nampak senang kan? Nampak Quran. Jadi apa yang menghalang kita daripada Quran dan menjadi ahli Allah Subhanahu wa Taala? Apa yang menghalang kita? Apa yang membuat kita melambat-lambatkan untuk menjadi keluarga Allah dan orang yang diistimewakan di sisinya? Apalagi tak pandai baca, kan tadi saya dah kata baca Iqra lah, belajar Iqra dulu, begitu mana boleh terus pandai baca Quran? Jangan malu, malu, malu sekarang, malu di akhirat tak ada guna. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Ya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala minta kepada sahibul Quran untuk baca supaya nak tetapkan di mana dia diletakkan. Ini dah masuk syurga ni. Nak tahu bilik mana dia? Bacalah. Bila dia baca, bacaan yang dia sanggup baca adalah mengikut keikhlasan dan amalan dia di akhir. Dia akan baca sampai dia berhenti baca, di situ lawak. Subhanallah. Itu penghafal Quran. Saya katakan tadi, sahibul Quran belum tentu hafiz Quran. Dan orang yang hafiz Quran 30 juzuk belum tentu sahibul Quran. Kita yang tak hafal, ya. Yeah. Kita yang tak hafal Al-Quran tetapi menjadi sahibul Quran, boleh. Peluang itu ada, mustahil. Ya. Yeah. Mustahil Rasulullah SAW kata kena hafal Quran. Masalah. Tidak semua kita tak boleh. Kita cukuplah kuliah kulullah. Alhamdulillah, yang sentiasa kita baca, memang kita lancar, laju baca kita. Sebab setiap salat kita dah baca benda itu. Okay, baik. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Al-Quran ini ikhwati fillah begitu tinggi darjat, begitu tinggi kemuliaan Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang mana yang macam mana saya nak kata ni, yang mana ni Al-Quran yang berabuh di rumah kita tu. Oh, Allah tinggikan tu, mulia tu. Tapi kita, saya pun tingginya ustaz, saya letak di atas almari. Tersorok almari dia yang atas tu, dia tersorok, dia kena naik. Lepas tu naik pun panjat guna kursi. Jadi dia simpan di tempat yang susah. Sekali setahun dah boleh dapat. Jadi dia simpan di atas tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Jadi Al-Quran yang kita remehkan tu, yang kita tidak pernah lalu, tak pernah pandang pun. Tak pernah pandang, lalu tak pernah nak sentuh Al-Quran. Itu ditinggikan oleh Allah. Mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ianya diturunkan daripada langit yang ketujuh. Tujuh langit atas tu. Diturunkan daripada sana. Dan pernah disebut oleh mulia mulut Rasulullah yang mulia. Pernah disebut. Dan pernah disebut dan diulang-ulang bacaannya oleh Jibril alaihi salam. Dan inilah yang dibaca, Quran inilah yang dibaca oleh para sahabat yang mulia, yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Quran yang itulah yang kita kata tadi, yang kita biar dia berabu tu, berdebu tu, yang kita tak pernah pandang pun. Itu dia. Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita menghayati maknanya dan memahami maknanya, bukan untuk kita pandang dan baca begitu sahaja, ataukah kita jadikan hiasan dinding. Bukan untuk itu tujuannya sebenarnya. Saya tak halang, dia adalah satu menunjukkan kehebatan tulisan, kecantikan tulisan. Kita nak berbangga dengan tulisan Al-Quran.
Okay? Tak ada masalah. Tetapi maksud saya, jangan itu tujuannya. Sebab Al-Quran diturunkan untuk dihayati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Kitabun, yaitu Al-Quran, anzalnahu, kami telah turunkannya, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, berkat, liyadabbaru ayati, untuk mereka bertadabbur, memahami, untuk mereka memahami ayat-ayatnya. Berkata Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha. Adakah mereka tidak bertadabbur, tidak menghayati makna-makna Al-Quran, ataukah di hati mereka ada penutup-penutup, tertutup hati mereka? Ikhwati fillah, sekarang kita nak tahu sebenarnya tadabbur itu apa. Daripada tadi kita sebut tadabbur, tadabbur, tadabbur ialah al-fahmu lima yutla min al-Quran. Kita memahami apa yang dibaca daripada Al-Quran. Ustaz, saya baca pun tak reti, apalagi memahami. Hujah ini kan yang kita sakat dunia baru ni, yang saya sebut ni, itu dah berapa tahun, berapa puluh tahun lepas, itu selalu kita cakap. Bila kita ajak nak memahami Al-Quran, ustaz, saya baca pun merangkak-rangkak, ustaz, apatah lagi nak faham. Saya baca merangkak, ustaz, tapi memahami itu lagi lah, tak boleh. Tapi kan, saya tanya benda ini 2 tahun lepas, itu juga yang disebut. Jadi ikhwati fillah, saya harap anda semua bersama dengan saya. Tolong dengarkan. Berapa lama dah kita hafal Al-Fatihah? Lama lah. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, qul ya ayuhal kafirun, tabbat yada, alhaqumut takasur. Saya tak sebut Al-Baqarah, saya tak sebut Ali Imran, saya sebut ayat-ayat dan surah-surah yang kita hafal. Berapa lama dah kita baca, kita hafal, kita tahu, kita ulang-ulang, kita baca. Tetapi berapa di antara kita yang faham maknanya? Ketika kita baca di dalam solat kita, alhamdulillahi rabbil alamin, berapa di antara kita yang hayati alhamdulillah, puji syukur, kesyukuran, billahi rabbil alamin, ar-rahman, makna ar-rahman, ar-rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Berapa? Itu yang saya kata. Saya tak kata tafsir dan makna, pahami makna Al-Quran 30 juzuk. Tak pahami apa yang kita baca. Berapa yang kita sanggup baca? Satu ayat, pahami yang itu. Kan manhaj sahabat begitu. Kan sahabat Nabi macam tu juga semua. Mereka belajar 10 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan mereka tidak akan berpindah melainkan mereka faham maknanya, di mana diturunkan. Kemudian selepas mereka mengamalkannya, barulah pindah 10 ayat yang lain. Itu sahabat Nabi yang dijanjikan masuk syurga ni. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya ulang soalan yang sama. Tadabbur iaitu memahami Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran. Ustaz, kembali hujah yang sama. Saya kan baca Al-Quran merangkak, macam mana saya nak memahami? Hujah yang sama. 10 tahun lepas saya soal yang sama pun, hari ini saya tanya begitu juga. Tak, yang saya kata itu Al-Fatihah yang kita baca, belajar maknanya, bukan surah tu yang lain-lain yang berat-berat. Kita tak pernah hafal, tak pernah baca, kita tak pernah lalu kot. Ikhwati billah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi at-tadabbur iaitu memahami apa yang dibaca daripada Al-Quran.
Bersama dengan itu hudurul qalb, hati kita khusyuk, bukan sambil menggaruk badan, tengok jam dan sebagainya, tapi khusyuk. Hati kita dihadirkan sekali bersama dengan kita. Kita sedar kita membaca. Membaca apa? Membaca kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Wa khusyu'ul jawarih, dan tangan, badan kita, anggota badan kita pun khusyuk. Yalah, jangan asyik bergerak sana kemari, tak ada, tak ada penghormatan dan penghargaan kepada apa yang kita baca. Wal amalu bimuktadah, dan juga beramal dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran, itu adalah tadabbur. Jadi silap kalau orang memahami yang dinamakan tadabbur ini, ataupun yang diistilahkan tadabbur adalah belajar tafsir. Kita belajar tadabbur, dia pergi ambil buku tafsir, dia baca. Itu baru memahami. Itu baru memahami. Tadabbur ialah faham, khusyuk dan amal. Itu adalah tadabbur. Kita dengarkan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri memberikan satu formula kepada kita supaya bagaimana kita boleh bertadabbur kepada Al-Quran. Beliau berkata, inna man kana qablakum ra'aul Quran, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, iaitu sebelum dia lah, sebab dia bercakap kepada orang yang semasa dengan dia, generasi sahabat, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka bila melihat Al-Quran, bila melihat, perhatikan, mereka ini bila melihat Al-Quran di tangan dia. Mana Al-Quran? Saya asyik pegang handphone. Bila mereka melihat Al-Quran, memegang Al-Quran, bayangkan apa anggapan mereka terhadap Al-Quran. Ra'aul Qur'ana rasa'ila min rabbihim. Mereka melihat dan memegang Al-Quran ini seolah-olah surat yang baru sampai daripada Allah. Bayangkan, tuan-tuan, puan-puan, ikhwati fillah, jika kita dapatkan surat daripada bos ke, daripada kerajaan ke, daripada mana-mana pihak yang hebat, kita sampai kadang-kadang gementar, kita pegang. Ada surat kepada saya, ya? Boleh ke? Kita pegang. Ikhwati fillah. Jadi mereka, kata Hasan Al-Basri, seolah-olah melihat Al-Quran itu adalah satu surat daripada Allah Azza wa Jalla. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail. Mereka pada waktu malam bertadabur dengan Al-Quran. Saya tak kata 30 juz. Saya tak kata tu. Berapa kita yang nak kita bangun berdiri malam tu? Kita nak salat witir, witir 1, 3, 5. Katalah 3 kita sanggup. Apa yang kita nak baca? Tadabur lah ya tu. Al-Fatihah, okey, alhamdulillah, kita dah hafal. Kita nak baca kuliah kulluha Allah, tambah lagi 1. Kulauzubirab bin Nas. Bacalah itu. Takkan? Takkan. Hari ini saya cakap, tak ada tergerak langsung hati kita. Minggu depan saya dijemput balik, tak adalah. Maksudnya, seterusnya, orang lain datang, ditanya kita, dah tadabbur ke ayat Kulauzubirab bin Nas? Subhanallah. Minggu lepas, berlalu. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, tahun. Tak pernah. Sedangkan itu selalu kita baca. Jadi apa dalam solat kita? Apa maknanya? Apa makna solat kita? Adakah kita bercakap-cakap tetapi orang yang di hadapan kita, kita tak nampak? Iaitu Allah Azza wa Jalla di hadapan kita. Seperti kata Rasulullah, sesungguhnya bila seseorang bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan menghadap ke kiblat, maka Allah ada di hadapan dia. Ketika iltafat, ketika dia berpaling dirinya dan hatinya, maka Allah iltafat minhu. Maka Allah SWT pun akan berpaling darinya. Kita kurang penghayatan. Kita berjalan, kita berjalan macam orang hidup tetapi kita mati. Kita tak ada ruh sebab kita jauh daripada Al-Quran. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka bertadabbur pada waktu malam dan pada waktu siangnya mengamalkan. Mengamalkan apa yang dihayatinya, apa yang difahami daripada Al-Quran. Contohnya kita baca surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud kata, kalau Allah kata kepadamu, wahai orang-orang yang beriman,
maka berhati-hatilah, berhati-hati. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, kata, kalau Allah kata di dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati. Ya, apa yang akan disebut oleh Allah Azza wa Jalla selepas itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Kalau kamu tak buat, mungkin kamu tidak beriman. Hati-hati. Dan kalau kamu buat, itu menunjukkan keimanan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, wahai orang beriman. Hindarkan dirimu, hindari dirimu, jauhkan dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu daripada api neraka. Bila kita baca ayat ni, biasalah kita tak dabur kan, lalu macam tu je. Ya ayyuhalladzin, ya tu tak berapa ni, berapa rakaat kita asyik begitu. Alladzina, lidah tu kat mana ustaz? Ini besar ni, ku anfusakum wa ahlikum nara ni, lebih hebat daripada tajwid yang kita perbincangkan bertahun-tahun tu, kita dapat sijil. Sepatutnya bila kita baca, setiap yang membaca tengok pada keluarganya, pada solat mereka. Tanya balik, solat ke solat? Macam mana solat kamu? Solat Nabi ke solat? Solat ustaz? Solat ustaz lah, solat imam ke solat Nabi? Kita kena tetapkan bahawa itu mengikuti apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi. Sebab Nabi dah perintah kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu nampak saya solat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita tak nak patua-patua kat sini. Dia kena ada patua berujuk kepada Rasulullah. Ya. Ni ustaz ni pun cakap macam ni, cara macam ni. Kena letak tangan macam ni, kata ustaz tu. Ustaz tu pun kena ikut pada apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Setiap orang yang membaca ayat ini sepatutnya pandang, tengok. Tengok balik pada keluarga dia, solat mereka, puasa mereka, dan kewajiban-kewajiban mereka, perempuan-perempuan mereka, menjaga aurat ke, menjaga diri mereka ke, menjaga akhlak mereka ke, ataukah isteri kita masuk dalam kumpulan, mereka buat kumpulan sendiri. Kadang-kadang isteri-isteri bercakap macam-macam perkara disebut. Bahkan yang berkaitan dengan urusan dia dengan suaminya pun dicerita. Waliyazubillah. Kita pastikan mereka selamat tak daripada api neraka. Dengan sentiasa menanyai mereka, bertanya kepada anak-anak kita tentang salat mereka, kita uji mereka. Sentiasa kita ingatkan mereka. Ikhwati fillah. Dan banyak kita lalui di dalam Al-Quran. Bila kita lalu, adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kita lalu pada ayat-ayatnya yang mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Mengajak kita untuk bertakwa. Akan tetapi, soalan ketika kita bertanya atau ketika kita membaca ayat tersebut, kita sepatutnya tanyakan pada diri kita, bilakah saya menjadi orang-orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran seumpama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Imran ayat 76. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya orang yang Al Imran ayat 76. Sesungguhnya orang yang menepati dan menjalankan, menunaikan janji-janjinya, maka dia adalah termasuk orang yang beriman. Ya Allah, dia termasuk orang yang bertakwa. Ya Allah, adakah saya termasuk orang yang bertakwa dalam janji-janji saya? Tapi soalan itu tak timbul. Itulah penghayatan. Ada orang kata, ishi lambatnya, saya dah tiga muka, Dia baru satu baris. Masalahnya, itulah masalah kita.
kita nak habis cepat. Kita nak khatam. Ini biasalah dalam Ramadan. Yang dah khatam bawa pisang. Nak tunjuklah tu ada kita dah khatam dah. Ini masuk kali kedua saya ni. Alhamdulillah. Disebut alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Ni okey sikit walaupun penat puasa tapi alhamdulillah saya cuba juga. Oh, dia sebut tapi sebenarnya dalam hati tu dia mengharap. Dia tunggu tu selagi kita tak cakap oh hebat kamu, dia tak berhenti tu. Itu palsu. Hati-hati. Masalah hati ni Allah yang tahu. Jangan main-main. Jangan main-main, hancur pahala kita. Dia sebut. Ya walaupun sekalipun begini ni, saya bukan sombong. Sombonglah tu. Saya bukan nak riak, bukan saya nak sebut. Dia sebut dah. Allahu Akbar. Ya. Jadi maksudnya tadabbur, bila kita baca tu bacalah walaupun lambat. Sempatlah alhamdulillah, sempatlah satu muka. Bukan ni tu tujuan. Sempatlah saya tadabbur. Saya tadi tak habis satu ayat. Tak apalah. Tapi ada satu pengajaran saya ambil daripada sepotong ayat yang saya baca. Ya. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika kita sampai kepada ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik ni. Ya. Di mana sifatnya oleh Allah Azza wa Jalla disebutkan di dalam Al-Quran? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas. Surah Ali Imran ayat 134. Cuba cek sedikit, takut saya silap. Ali Imran 134. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Betul, sambungan dia. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, bersifat ihsan. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra', yang berinfak dalam keadaan susah dan senang. Bila dia susah, infak sikit. Bila senang, infak banyak. Jadi infak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kata infak 1000. Mesti 500, mesti 100. Mesti banyak, tak ada. Infak yang seringgit mungkin mengalahkan 1000. Yang seringgit mungkin mengalahkan 10,000 yang dipamerkan. Ha. Salam. Dah tunjuk kat situ. 10,000. 20,000. Kita keluar seringgit. Kita keluar seringgit. Minta maaf. Boleh terima cek? Boleh. Saya tak biasa bawa ini. Ini nak bagi duit banyak ni. Okay. Boleh sebut tu, tapi jaga hati. Jaga hati. Tak ada masalah sebenarnya sebut. Yang saya risaukan hati itu. Kita kadang-kadang berurusan, kita cek sebut. Bukan tak boleh sebut, tapi saya ambil perhatian pada hati itu. Hati-hati. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra', dalam keadaan susah ataupun senang, dia berinfak. Ya, yeah? Dia berinfak. Dalam cerita-cerita ulama-ulama salaf kita, ada seorang tu, dia cerita, dia berinfak untuk membina masjid. Dan dia seorang yang nak bina. Dia dah iklankan di tempat tu. Minta maaf, yang ini saya sendiri yang nak bina masjid ni. Tolong, jangan infak. Sebab saya yang nak buat. Saya sanggup. Dia memang sanggup, dia ada harta. Dan dia tidak perlukan infak orang lain untuk membina masjid itu. Sebab dia nak khas. Dia adalah binaan dia. Setengahnya mungkin betul dia, setengahnya yang lain mungkin tak betul. Kita tengok. Dia bina masjid tu dengan cepat. Infak, dia ada duit. Apapun binaan masjid yang hebat, yang besar, dia memerlukan masa juga. Bukan sekali mata. Okay. Tengah bangun ni, dia bermimpi. Mimpi. Dan sekejap, apa nama dia ni? Nama tu, nama masjid tu dibubuh nama dia.
Masjid Haji siapa? Eh? Untunglah dia tak sebut Masjid Haji 10 kali. Ha, dia tak sebutlah kat situ. Ya? Nanti dia akan tanyalah berapa kali haji baru disebut. Masjid Haji Fulan sebutlah. Jadi dia mimpi, bila dia mimpikan nama dia tak ada. Eh, dalam mimpi itulah tertukar dengan nama seorang perempuan. Ah, bangun tu dia pergi cepat tengok masjid. Eh, nama ada. Nama ada. Malam kedua dia mimpi, mimpi yang sama. Mimpi yang sama, tak ada tambahan, tak ada kurang. Dia nampak depan mata dia, papan nama tu dah berubah nama dia, nama orang perempuan tu. Eh, mungkin esok berubah kot, tak ada kot kan. Dia pergi tengok, alhamdulillah, nama dia lagi. Kali ketiga dia tak sabar, mimpi yang sama, dia suruh orang-orang dia cari nama perempuan nama ni. Betul ada dalam kampung tu. Datang, eh, awak kan saya dah cakap jangan infak. Dia dah tahu orang yang infak ada nama dia. Jadi perempuan kata, eh, mana saya tak ada duit, mana saya boleh infak kan, saya tak pernah infak pun. Eh, tolonglah, ingat, cuba ingat, cuba ingat, kamu mungkin pernah infak 10 sen ke 50 sen ke 100 ringgit ke apa-apa. Ingat-ingat, tolong-tolong ingat, sebab ini mengganggu saya tau. Jadi dia kata, dia kata, tuan, betul saya tak pernah infak. Tapi tunggu, dia kata, satu ketika tu kenderaan yang membawa pasir, batu kan, apa nama dia ni, saya tolong sebab dia masuk lubang, dia, saya tolong letak apa supaya dia naik. Tengok, dia tak sumbang ke masjid. Yang jalan yang membawa bahan bangunan, bahan binaan itu kepada masjid, itu yang dia suruh letak batu ke atau apa, bantu supaya dia dia lepas daripada apa nama dia, naik daripada lubang tu. Itu je. Ha, dia kata, itulah, itulah dia. Subhanallah. Jadi tengok infak ni macam mana, infak ni macam mana. Jadi dalam Islam kita ini, subhanallah, alhamdulillah, banyak, banyak peluang sebenarnya. Kita tak boleh infak, seperti kata saya tadi kan, promo pada orang lain. Eh, ada macam ni, macam ni, dia berimpak sama kalau kita berimpak. Tengok. Jadi apa yang kita, kita nak duduk diam ke dengan amal ibadah ni, dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla yang berkali-kali ganda? Tak, tak boleh. Kita tak boleh duduk diam. Kita ada kemampuan untuk apa? Bercakap, menunjuk kepada orang. Ada duit, kita bagi. Tak ada, kita cakap pada orang. Ikhwati fillah muslimi muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ketika kita baca ayat-ayat dan kita lalu pada ayat Allah Azza wa Jalla tentang tawakkal. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 12. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. Dan mengapakah kita tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan hidayah kepada kita? وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ. Dan kenapa juga kita tidak sabar terhadap apa-apa yang ditimpakan kepada kita? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Adakah kita termasuk orang bertawakal? Adakah kita mengulang-ulang perkataan itu? Yeah? Bertanya kepada diri kita, adakah kita yang apa yang termasuk apa, siapa yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung dan menyebut tentang orang-orang yang sabar, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Al-Anfal ayat 46. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berpecah belah. فَتَفْشَلُوا, lalu kamu akan gagal. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, dan semangatmu akan pergi, habis. وَاصْبِرُوا, dan bersabarlah. Bila sampai kepada itu, kita tanya pada diri kita, adakah saya sudah menjadi orang bersabar seperti Allah kata kepada saya? Allah bermuhadasah, berbincang dengan saya ni, suruh saya sabar. Adakah saya termasuk di antara orang yang bersabar yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla? Itulah tadabbur. Itu dia tadabbur, ikhwati fillah.
dan seterusnya, dan seterusnya. Muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sangat memerlukan cara-cara untuk bertadabbur. Sebab itulah yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya sebagai Ahlul Quran. Bukan hanya bila kita nak khatam, bukan hanya dia panjang berapa harakat. Bukan, bukan itu sahaja. Yeah? Ada orang mungkin tak reti, tak reti sangat. Dia macam mana pun kita kena akui lah. Ada orang susah nak belajar tajwid. Lidah dia dah orang kata keras, keluh. Kan? Dia seleuh. Bila sebut dok ni sus, tak boleh Ustaz, tak boleh. Dah cuba dah berkali-kali, tak boleh. Ustaz boleh lah pergi ke dulu kat Mesir kan. Dia cakap macam tu. Selalu makan kambing. Eh? Apa kaitan? Tak apa. Tapi ada orang macam ni memang tak boleh. Memang tak boleh. Jadi takkan Allah nak paksakan juga. Kita dah cuba, orang ni dah belajar, tak apa. Ikutlah terus dengan halaqah-halaqah. Ikutlah terus dengan apa pembelajaran-pembelajaran Al-Quran. Bila kita tak mampu buat, kita dikira mampu buat. Kita dikira mampu buat, kita dah usaha. Kita diberi pahala dua. Kita diberi pahala ganda. Allah Rasulullah SAW berkata, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'safaratil kiramil barara, bersama dengan malaikat-malaikat yang sentiasa berjalan. Dan mereka yang susah membaca Al-Quran merangkak, baca sekali silap, baca dua kali silap, baca tiga kali berpeluh, baru dia betul. Itu pun kalau betul. Dia kata Rasulullah SAW kata, dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca itu sendiri dan pahala penat, letih membaca. Belum lagi malu. Itu pun dapat pahala, ikhwati fillah. Rasa berat tu. Rasa berat. Itu mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi, itu saya kata. Bukan halangan lagi sekarang. Tak ada alasan. Saya dah bagi tahu dah. Tak ada alasan kita untuk tidak belajar Al-Quran. Dan yang paling penting memahami. Hadirlah dalam kelas-kelas tafsir. Hadirlah pada kelas-kelas tafsir. Dan di dalam kelas tafsir itu ada penghayatan Al-Quran, pengajaran-pengajaran yang diambil, membantu kita. Yalah, kadang-kadang kalau kita nak baca sendiri, kita tafsir dah beli dah. Nak baca tu, nak buka tu, aduh, susah. Yeah. Tapi kalau kan majalah mingguan ke, harian ke, metro ke, cepat je. Ada juga jenis terus ke belakang. Terus ke belakang tengok berita bola apa dia. Itu. Begitu juga dengan channel-channel TV. Tak nak terlepas. Siri, siri 1, siri 2. Allahu akbar, siri 2 saya tak ikut. Menyesal. Dia call kawan, bro. Antai ikut tak? Yang siri yang lepas tu. Cuba cerita sikit. Dia minta dicerita, menyesal je. Dia cuba online. Nak tengok mungkin TV3 sebut ke apa. Sinopsis dia. Dia cerita, subhanallah. Jadi Al-Quran kita jauh. Jadi ya, harap selepas ini kita dah clear dah masalah ini. Kita nak sebutkan sekarang formula ataupun prinsip tidak banyak. Tidak banyak. Cepat je sekarang dah pukul 11:30. Saya pun nak balik insya-Allah. Satu, al-ikhlas fi talabihi. Itu prinsip yang pertama. Mula-mula sekali di hadapan kita ada Al-Quran. Kita bawa di hadapan kita, kita kena ikhlas. Kita tuluskan hati kita. Maksudnya tulus di sini nak timbang tu sama bila ada orang dengan tidak ada orang. Bukan bila ada orang kita nampakkan keikhlasan kita. Sebelum buka pun tatap betul-betul. Ada orang nampak, tapi kalau tidak ada orang, tak buat. Jadi keikhlasan ni diukur sama bila ada orang dengan tidak ada orang. Bahkan mungkin bila tak ada orang dia lagi. Bila ada orang dia rasa malu mungkin, dan sebagainya. Tetapi bila tak ada orang lagilah dia kuat keikhlasan dia. Keinginan dia dekat-dekat dengan Habibuhu, dengan orang yang dengan siapa yang dicintainya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Dia rindu dia. Seperti kerinduan kita dengan handphone kita. Terlepas handphone sedikit, wah kelam kabut.
Macam-macam lah sebab. Ada SMS ke, orang tak boleh tengok kat situ ke apa ke, dan sebagainya. Apapun, ini sentiasa. Nak tengok, bila buka tu FB, apa ceritanya? Twitter, apa ceritanya? Nah, inilah Al-Quran kita. Kita nak sentiasa update hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah yang sentiasa mengawasi kita. Jadi ikhlas, itu yang pertama. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Okey. Siapa yang belajar ilmu sepatutnya, dalam mempelajari ilmu itu sepatutnya dia mengharapkan ridha Allah, tetapi sebaliknya dia tak buat macam tu. Kata Rasulullah, dia buat, dia belajar, dia membaca Al-Quran untuk dipuji. Hatta liqal annahu qari, untuk dikata bahawa dia adalah pembaca Al-Quran. Hebat. Dia dah juzuk 30 dah. Dia dah juzuk 29 dah. Maka kata Rasulullah SAW, maka dia tidak akan mendapatkan bau syurga. Di akhirat dua tempat je. Kalau tak dapat syurga. Ustaz, kan ada tu Araf tu. Araf sementara je. Satu tempat di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di mana orang-orang ditempatkan di situ di Al-A'raf adalah orang yang seimbang. Timbangan baik dan buruk dia. Di situlah diselesaikan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla akan masuk syurga, yang di A'raf tu akan sentiasa diperlihatkan orang-orang yang masuk syurga. Sentiasa hatinya rindu. Dan seterusnya urusan Al-A'raf. Tetapi pada akhirnya hanya dua tempat saja. Kalau kita tak buat, tak cium bau syurga, maka kita akan dapatkan panasnya neraka. Wal'iyaz billah. Dengarkan untuk perhatian kita apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga jenis orang yang diberi ataupun dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan di nerakanya di akhir. Ada jenis tiga orang jenis, tiga jenis orang yang melakukan amalan-amalan yang hebat semuanya. Jarang di antara kita yang boleh buat amalan yang seperti itu. Amalan hebat tetapi neraka. Tiga jenis orang ni. Jihad. Siapa yang boleh jihad? Ada seruan jihad, kita kata, maaf, bolehlah, duit bolehlah. Duit bolehlah. Bagi duit Palestin apa, tapi nak hati dia, bukan nak pergi sana betul-betul sebab ada masalah lah kan. Tapi hati dia tak pernah tergerak, sekiranya saya dibenarkan, keadaan memungkinkan, saya pun ikut. Senapan pun saya bawa. Tak ada hati itu. Dia kata tak apalah ni. Kan? Tak ada. Ini jihad ni adalah amalan yang paling berat, hebat. Ini orang berjihad tapi masuk neraka. Adalah masalah dia. Dia tidak ikhlas. Di antara tiga jenis orang ini adalah pembaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Orang ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dihadapkan kepadanya. Fa'utiya bihi. Lalu diperlihatkan kepada kitab amalnya. Kitab amalnya situ tertulis, kamu adalah seorang yang membaca Al-Quran siang dan malam. Dia kata, ha betul? Ha ini saya, saya buat ni. Dia kata. Lalu Allah kata kepadanya, wa ma amalta fiha. Okey, kurnia Al-Quran yang saya bagi kepada kamu, macam mana kamu buat? Ta'allamtul ilma, saya belum pelajarinya. Dan saya pun mengajarkannya. Saya sikit-sikit kumpulkan jiran-jiran saya pun ajar pada diorang. Wa qara'tu fikal Quran, dan saya membaca Al-Quran keranamu. Kata Allah, kazabta, kamu tipu, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal huwa alim. Akan tetapi kamu mempelajari ilmu supaya orang kata kamu seorang alim, seorang qari, wa qad yuqal. Untuk dikata bahwa kamu seorang pembaca Al-Quran, dan orang pun dah sebut begitu. Itulah yang kamu kehendaki sebenarnya. Lalu dia dicampakkan, ulqiya finnar, dicampakkan di dalam neraka. Jadi memahami Al-Quran, yang pertama kita pegang Al-Quran, ikhlaskan niat kita datang kelas. Yalah, mungkin ada temu-temu janji tu sambil-sambil, tetapi tolonglah. Yang kita kata, oh kita jumpa kat talim.
ada jualan atau ada apa ke. Tak ada. Sambil-sambil tu, tapi utamakan. Tak ada jualan tu pun datang. Bila kata, oh tak dapat datang lah. Okey, kalau macam tak jadi datang lah. Aduh. Cancel kelas. Sebab kawan yang kita janji dengan dia tak datang. Itu namanya tak ikhlas. Janji jumpa kat surau. Jumpa kat surau. Contohlah tu. Okey, kita jumpa kat surau. Tapi bila orang kawan tu cancel, dia pun tak jadi datang ke surau. Jadi itu yang membuktikan bahawa tidak ikhlas sebenarnya. Yang kedua, ta'zimullahi wa mahabbatihi, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan mencintainya ketika belajar Al-Quran. Setiap kali Allah Azza wa Jalla dia agungkan, dia mengagungkan Allah, dia menempatkan Allah di posisi yang paling tinggi di sisinya, pada dirinya, dan mencintainya, ikhwati fillah, maka Al-Quran pun pada pandangannya dia tinggi, dia agung, dia hormat. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, la yus'alu 'abdun an nafsihi illa al-Quran. Kita tidak perlu tanya seseorang tentang dirinya, siapa dia, bagaimana dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita lihat saja, tak perlu tanya. Dia suka Quran tak? Kalau dia suka Quran, maka dia suka Allah Azza wa Jalla. Ingat eh? Bukan suka ni dia pergi jual beli Quran. Suka Quran, dia jual. Tiap-tiap hari jual, Ustaz. 30-40 naskah. Tak. Bukan itu maksudnya. Kembali kita kepada asal. Suka. Rindu, rindu. Rindu baca Quran. Nak. Susah macam mana pun. Kan Ustaz kata diberi pahala. Diberi pahala sampai dua kali ganda. Ikhwati fillah. Fa alamatu hubbillahi azza wa jalla, maka bukti kita cinta kepada Allah azza wa jalla, kita cinta apa yang disukanya oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah. Kita suka apa perkataan Allah azza wa jalla. Tayyib. Seterusnya ikhwati fillah. Berkata Uthman ibn Affan, khalifah yang ketiga, berpesan kepada kita, lau tahurat kulubuna. Nak tahu, nak testing, nak scan hati kita bersih ke tak bersih. Saya rasa tak ada scan yang boleh dapat tahu ni. Tapi Uthman ibn Affan bagi kita cara. Nak tahu tak hati kita bersih, suci, tak kotor. Lama syabi'at min kalamillah, tidak akan mungkin boring mendengarkan Quran. Tidak akan mungkin rasa bosan. Tetapi akan sentiasa nak juga. Ikhwati fillah. Bahkan di dalam solat-solat pun dia rasa seronok bila dengar bacaan Al-Quran. Bukan tengok apa yang nak dibaca imam ni. Hamayta salun Allah. Satu muka setengah. Tengok. Yalah. Ikhwati fillah, itu terpulang juga kepada bacaan imam. Terpulang juga. Kalau bacaan imam sedap, dia akan kata, oi, satu juzuk pun tak apa Ustaz. Boleh, dia kata. Tapi hati-hati, saya kata. Ramai di antara kita juga, ini dan diberikan peringatan oleh ulama-ulama kita, jangan pergi solat sebab ikut imam. Itu lain, itu permasalahan akidah tu. Dia pergi solat ni sebab ada imam Sudais kat sana. Dia pergi ni sebab ada yang menjemputan daripada Mekah, Saudi. Baik kini ya. Nak jumpa dia, nak tengok orang alim boleh lah. Tapi solat disebabkan itu, minta maaf lah. Hati-hati, kita baiki lagi kita punya niat kita. Okay, yang ketiga, jama'ul qalbi wa hudurihi, kita kumpulkan segenap seluruh hati kita, perhatian kita. Ketika kita membaca, itu yang ketiga. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Qaf ayat 37, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa shahid. Inna fi dhalika, sesungguhnya pada Al-Quran itu ladhikra, peringatan, liman kana lahu qalbun,
bagi orang yang mempunyai hati dan perhatian. Aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dan menghimpun semua perhatiannya dan dia sendiri memperhatikan dan mengikuti setiap apa yang dia baca. Baik. Jadi Allah kata liman kana lahu qalbun, dia akan menjadi peringatan, Al-Quran ini menjadi hayah, dia akan menjadi ruh, dia akan menjadi satu kekuatan pada diri kita seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Jika apa? Jika ada tempat, iaitu al-qalbul hayy. Ketika membaca, hati kita tengah nak terima dengan penuh persediaan, hati kita, jiwa kita, kita buka untuk Al-Quran sepenuhnya. Ya. Yeah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat seterusnya ataupun dalam perkataan seterusnya, aw al-qasam'a, iaitu penuh perhatian. Jiwa hati yang ikhlas sudah ada dan kesediaan hati kita untuk menerima apa sahaja daripada Allah, perintah, larang, nasihat daripada Allah Azza Jalla. Bukan nak timbang-timbang, tak. Kita buka hati kita, ya Allah, apa sahaja daripada kamu, ya Allah, baik dia perintah atau larangan, saya akan terima. Itu syarat yang pertama supaya kita boleh tadabbur. Yang kedua, adanya perhatian sungguh-sungguh. Jadi kalau kita buka pun tapi kita leka, tak jadi. Aw al-qasam'a, dia menumpukan perhatian dia. Kemudian syarat yang ketiga, dia jaga hatinya supaya sentiasa hidup, supaya dia tidak tidur, supaya dia kekal. Yang pertama sekali kita kata hatinya sedia. Yang kedua dia, beri perhatian. Yang ketiga dia jaga supaya keadaan tersebut berkekalan. Syahid. Ya, ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat kumpulkan tiga perkara ini ketika kita mengkaji Al-Quran, maka tidak akan terlepas surah Az-Zalzalah. Melainkan dia akan menggoncangkan dan menggerakkan hati kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang oleh Allah sebab hari kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al insanu ma laha. Ketika itu manusia bertanya, kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa ni? Apa yang berlaku ni? Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Tidak akan kita lalui idza zulzila dengan begitu saja, dengan senang-senang, tak? Dengan laju satu nafas. Arul kata, ah, saya boleh baca satu nafas. Bukan senang. Ketika Rasulullah SAW beruban dan sahabat SAW berkata, ya Rasulullah, Rasulullah juga beruban. Dia heran, kenapa Rasul boleh beruban? Sahabat ditanya. Tetapi uban Rasulullah tak banyak. Anas ibn Malik berkata, uban Rasulullah SAW tak lebih daripada 14 helai, 14 batang di rambut dan di janggutnya. Umur 63 tahun. Sekalipun demikian, Rasulullah kata, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang membuat saya beruban adalah surah Hud dan adik-beradik dia. Al-Mursalat, tentang hari kiamat. Amma yatasa'alun ila syamsu kuirat ila samau fatarat. Ikhwati fillah, bacalah surah-surah ini. Bacalah, kajilah surah-surah ini. Kalau kita ada hati seperti yang saya sebut tadi, bukan senang nak lalu satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Bukan senang, bergetar hati, takut. Rasulullah sampai berubah disebabkan itu. Ikhwati fillah,
Saya masih ingat lagi satu hadis daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat ni. Ketika orang lain membaca di sebelahnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tengok, kita biasa je, kita tergetar hati kita, tapi Umar kokoh. Dalam salah satu apa nama dia, biografi dia disebutkan bahawa Umar ni tinggi besar, gelap, botak, garang, muka dia tegas. Saya tak kata garang, tegas. Digoncangkan dengan sepotong ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Takut Umar. Adakah dia orang yang bertakwa? Kata Umar ibn Khattab, hasbu. Cukup. 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 Sambil menangis, ikhwati fillah. Kita biasa je. Umar ibn Khattab. Kata Umar ibn Khattab seterusnya, sekiranya saya yakin satu rakaat dari solat-solat saya yang banyak tu, yang saya banggakan tu, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka bahagianya saya. Sebab Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Kalau saya tahu dia diterima, maka saya termasuk orang yang ber... Ikhwati fillah. Tadabbur. Satu ayat, sepotong ayat. Mungkin Rasulullah SAW mengulang-ulang satu ayat. Daripada pagi, daripada pukul 1 pagi, daripada 2 pagi, sampailah subuh. Satu ayat. Ya. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah azza wa jalla. Yang membantu kita untuk bertadabbur yang keempat adalah at-taubatu wal ibtiadu anil ma'asi. Kita taubat dan menjauhkan diri daripada maksiat Allah Azza wa Jalla. Al-ma'asi, dosa-dosa ikhwati fillah, semuanya adalah adrar fid din wa dunia. Dia adalah bahaya yang mengancam urusan dunia dan akhirat kita. Dosa, dia adalah salah satu sebab utama, punca utama penyakit hati dan kekerasan hati kita. Cuba kita baca surah Al-Mutaffifin ayat 14. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan kotoran-kotoran disebabkan maksiat yang mereka buat, dosa-dosa yang mereka buat telah menyeliputi, telah membuat selaput pada hati mereka. Ran, kata para ulama, ar-ran adalah dosa, setitik demi setitik, sehingga membuat hati kita hitam, tak memancarkan cahaya. Dulu hati kita lembut, dicipta demikian sebab dia adalah fitrah. Dia sentiasa ke hadapan Allah Azza wa Jalla, sentiasa mi'raj kepada Allah Azza wa Jalla, kecenderungan untuk berbuat baik. Tetapi dosa demi dosa, membentuk titik demi titik hitam, sampai hati kita hitam gelap. Dulunya lembut, sehinggalah dia menjadi keras. Lalu dia mati, hati kita mati. Mati, habis. Apa-apa kebaikan kita tidak akan dapat melihatnya. Bahkan sebaliknya, yang baik kita lihat dia buruk, yang buruk kita lihat baik. Dah berpusing dah. Baik. Ikhwati fillah, muslim muslimat rahimakumullah azza wa jalla. Jadi cara yang keempat, kita jauhkan diri kita daripada maksiat. Kalau kita ada maksiat, ilmu tu tak ada. Kita tak dapat merasai. Dia mungkin boleh bercakap tentang, dia tahu bercakap Al-Quran, dia boleh menjelaskan, tetapi saya kata ilmu dia tidak dapat. Hakikat ilmu adalah amal.
alim-alim, ulama-ulama yang bercakap, yang berfatwa, belum tentu dia adalah alim yang sebenar di sisi Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak amal, dia tidak bertakwa kepada Allah terhadap ilmunya. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberi kamu kepada ilmu. Jadi takwa dengan ilmu ada kaitan yang erat. Ilmu yang tidak membawa kepada takwa Allah bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala. Yang kelima, an-nazar fi kutubil mufassirin. Yang membantu kita bertadabbur, kita mencari, mengkaji daripada kitab-kitab tafsir. Jangan kita nak kaji sendiri, ya, bermodalkan kamus, bermodal kepada terjemah. Begitu banyak terjemah, kita sendiri tak faham, walhal dia adalah terjemah Melayu. Cuba baca terjemahan-terjemahan Al-Quran, dia bahasa dia berbelok-belok tau. Sebab dia nak cuba berusaha untuk menterjemahkan lafaz, tapi sebenarnya boleh jadi dan banyak bukan itu sebenarnya dimaksudkan. Dia memerlukan penafsiran. Jadi terpaksa dan mestilah kita kembali dan rujuk kepada buku-buku dan kitab-kitab tafsir. Di antara tafsir yang baik ikhwati fillah adalah tafsir Ibn Katsir. Kita rujuk kepada tafsir-tafsir yang menggunakan sanad di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir At-Tabari. Sentiasa Al-Imam At-Tabari Muhammad bin Jarir At-Tabari merujukkan kepada siapa yang mengucapkan ini. Jadi kita ada sanad. Kita ada sanad. Siapa yang mengucapkan daripada tabi'in? Ada sanad dia daripada pulang ke pulang ke pulang sampai. Bukan perkataan yang diucap begitu sahaja. Begitu juga daripada sahabat, begitu juga daripada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan tafsir Al-Baghawi dengan sanad ikhwati fillah. Dan yang terbaik, yang paling baik di antara tafsir-tafsir yang disebut daripada ulama-ulama yang terdahulu adalah tafsir Ibn Katsir. Sebabkan beliau adalah seorang alim dalam bidang sejarah, dalam bidang fiqah, dalam bidang hadis, pakar dalam bidang hadis, pakar dalam bidang sejarah. Dan ini semua adalah ilmu-ilmu yang diguna untuk dalam bidang tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun seseorang pakar tetapi dia tidak digunakan kepakaran dia, maka tidak menjadi juga. Contohlah Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau pakar dalam bidang hadis. Al-Imam At-Tirmizi, dia pakar dalam bidang hadis, dia murid daripada Syekh Imam Al-Bukhari. Tetapi di dalam penyusunan kitabnya, dia tidak guna kemahirannya secara maksimum. Dia tidak guna disebabkan bukan tujuannya di dalam mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Al-Imam At-Tirmidzi seumpama, dia hanya mengumpulkan hadis-hadis, menghimpun hadis-hadis. Tapi dia tak syaratkan kepada kitabnya bahwa dia hanya mengumpulkan hadis sahih sahaja. Jadi kita jumpai dia dalam hadis Sunan At-Tirmidzi ada yang daif. Itulah. Dalam Musnad Ahmad hebat. Murid-muridnya ada di karang soalan Imam Ahmad. Pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Ahmad, pertanyaan anaknya tentang bidang hadis, pakar. Tetapi dalam Musnad Ahmad ada hadis-hadis daif. Bukan tujuan dia menyusun kitab itu menghimpun hadis-hadis yang sahih saja, tetapi yang dia himpun adalah semua hadis yang diriwayatkan. Okey, baik. Jadi kita perlu merujuk kembali kepada kitab-kitab tafsir. Yang terbaik di sini adalah kitab tafsir Ibn Katsir. Dan ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah, dan kitab-kitab tafsir mu'asirin. Orang-orang yang sekarang ni masih hidup dan yang sudah meninggal baru saja, maknanya dalam kurun kita, dalam generasi kita pun kita perlu merujuk kepada mereka. Sebab mereka merujukkan tafsir-tafsir mereka kepada hadis-hadis yang sahih. Seperti tafsir Adwa'ul Bayan, Adwa'ul Bayan dari Imam Syinkiti, itu pun bagus.
Dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian dia tafsirkan Al-Quran dengan hadis selepas itu kalau tidak dijumpainya. Tetapi dia utamakan tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi kemungkinan ayat ini disebut dalam satu tempat dia umum. Kemudian dia akan cari di tempat lain dalam Al-Quran juga yang menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Allah pada tempat yang pertama. Ini sangat cantik dan dia telah datang ke Malaysia. Kitab ini dalam bentuk terjemah tapi masih lagi dalam terjemahan seberang. Tapi insyaAllah mudah. Saya nampak mudah difahami. Seperti anda semua memahami apa yang saya cakap. Ya. Kemudian seterusnya ikhwati fillah yang terakhir, ikhtiar al-awqat al-munasib al-qira'ah wal-amkinat al-mula'imah. Kita mencari tempat-tempat atau waktu-waktu yang sesuai untuk membaca dan tempat-tempat yang disesuai. Ya. Sebab kalau tak sesuai, dia tak akan masuk juga. Kita nanti itulah yang berlaku banyak. Nanti tarik Al-Quran bila nak tidur. Jadi maaflah kan, baru satu ayat dia dah tertidur. Banyak Al-Quran ni rosak tau sebab dia jatuh. Dia cepat koyak. Kenapa koyak ni? Habis? Masa mengantuk itu dia baca. Jatuh. Gugur. Jadi itulah. Kita membaca dan natadabur betul-betul dalam keadaan kita fresh. Kita rasa ada minat untuk membaca. Ya? Dan ketika hatinya tentera, maksudnya dalam keadaan dia tidak sedang banyak urusan, kan? Ini untuk tadabur. Dan setakat untuk nak menenangkan hati boleh. Ya. Berbandingkan dengan kalau kita bincang tentang tempat, juga kita begitu. Kita jangan sampai nak kononnya tadabbur Al-Quran, kita baca di pasar raya, yeah? Tempat-tempat mungkarat, yeah? Di kedai-kedai minum, makan yang orang bising, bermacam-macam orang bincang di tempat itu. Itu mengganggu, yeah? Sebaliknya, kita ke tempat-tempat yang telah kita biasakan untuk kita pergi ke tempat tersebut untuk mengkajinya, ke tempat-tempat majlis ilmu, kita tetapkan tempat itu. Bahkan kita mungkin boleh merancang dan mendesain sendiri rumah kita sebagai satu tempat untuk mihrab kita, musalla kita, surau kita, tempat yang tidak begitu besar, 2 meter kali 2 meter, berapa kaki kali berapa kaki, khusus untuk solat dan membaca kita. Tempat yang hening, sepi, orang lain tak perlu masuk ke dalam tu. Kita khususkan tempat itu, solat sunat kita, bacaan kita, Quran kita di situ. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah, saya rasa sampai di situ saja yang saya dapat sampaikan di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selepas ini kita baca sedikit soalan dan cuba untuk menjawabnya insyaAllah. Okay, baik-baik, kasih. Saya nak minum. Tak apa. Soalan banyak di masa yang datang. Boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Soalan pertama ikhwati fillah, bagaimana kita boleh mengenal penafsir dan yang ditulis boleh diyakini, dan para penafsir yang bertujuan untuk menyeleweng pahaman kita tentang Islam, sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ramai. Jadi soalan cukup cantik, ya. Yeah. Bagaimana kita boleh kenal penafsir? Jadi kita, bagi kita orang awam ni, saya nasihatkan untuk kita sentiasa ikut majlis ilmu. Satu, dalam majlis ilmu yang mungkin disampaikan tajuk ataupun subjek tentang tafsir ini, dan di dalam dalam
subjek tu dalam jadual kelas tersebut, barulah kita mungkin boleh tanya ni secara khusus. Siapa nak kenali penafsir ni, sebab dia ada subjek tersendiri tentang ini. Di mana dalam jurusan hadis ataupun dalam ilmu hadis, ilmu tafsir dikenali sebagai manhajul mufassirin, metodologi para penafsir. Dalam subjek ini, jadi kalau kita ada kelas, kita buat ini manhajul mufassirin, kita akan berkenalan dengan para penafsir satu-satu orang dan bagaimana metodologi dia dalam kitab mereka. Itu cantik. Jadi kalau saya nak jelaskan sesuatu ini panjang ni, sebab dia satu subjek tau, subjek yang luas, yang besar. Metodologi penafsir. Jadi kita akan berkenalan siapa Ibnu Katsir, bagaimana dia dalam kitabnya, apa yang dia buat, apa cara dia menyusun ayat-ayat Al-Quran, macam mana dia menafsirkannya. Tafsir seumpama siapa? Fakhrul Razi, seumpama kan? Kita kenal Fakhrul Razi siapa? Kita berkenalan dengan dia. Dia lahir tahun berapa? Dia meninggal tahun berapa? Di mana dia belajar? Siapa murid-muridnya? Dan seterusnya, kita kenali siapa penafsir itu sendiri. Apa ilmu-ilmu yang dia mahir? Dan seterusnya, macam mana dia menafsirkan Al-Quran? Menafsirkan Al-Quran. Kemudian kesimpulan terakhir, adakah Al-Quran dia boleh dirujuk atau tidak? Tafsiran dia ada boleh dirujuk atau tidak? Itu dia. Jadi ini masuk pada subjek tertentu yang mungkin dirancang juga dalam Ihsan Ta'lim ni kok, insyaAllah. Jadi ini sangat luas. Kita kena belajar, kita kena kenali. Memang kita kena ada buku dia, ada kitab dia, ada subjek dia tersendiri. Kita kenal penafsir dia, kita kenal diri dia, biodata dia kita tahu. Kemudian metodologi dia dalam buku-buku dia. Okay, baik. Dan bagaimana kita supaya yakin dengan para penafsir yang dan tahu para penafsir yang nak menyelewengkan pahaman kita dari Islam. Ialah itu salah satunya tadi. Yang kedua, kita yakin bila kita ada manhaj. Manhaj yang betul. Bila kita ada manhaj, ada pahaman yang betul, maka apa-apa yang menyelewengkan makna pahaman kita daripada yang pahaman yang sebenar kepada pahaman yang salah, yang bengkok, maka kita akan segera tahu. Jadi kita ada orang kata apa, garis yang lurus, bila seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bila kita keluar saja daripada garisan itu, maka kita tahu kita dah jauh, kita dah keluar daripada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya nasihatkan supaya kita kekal dalam majlis ilmu dan para ulama, para ustaz kita yang menerangkan tentang manhaj ataupun manhaj ahlu sunnah, maka itu yang kita harus perkuat tentang ilmu tersebut. Baik, Quran sebagai syifa. Ada buku ulama suruh amalkan ayat-ayat tertentu untuk penyakit kanser dan lain-lain. Apa pendapat ustaz? Jadi Al-Quran ni dia ayat adalah syifa secara umum, daripada alif lam mim sampai an-nas. Dia adalah syifa. Tetapi Al-Quran ni secara keseluruhan lah maksudnya kan. Tetapi ada ayat-ayat tertentu yang diguna baik oleh Rasulullah SAW ataupun sahabat-sahabat Nabi, yang diguna secara khusus sebagai obat. Sebagai obat. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain sahabat berkemah dan melakukan satu perjalanan, dan terpaksa membuka kemah di tanah yang padang, sebabkan dia tak diterima oleh ketua kampung untuk bermalam. Jadi terpaksa mereka berkemah ataupun beristirahat di tempat yang luar daripada kampung tersebut. Dan satu ketika ketua kampung ini mengutus utusan berjumpa dengan mereka, bahawa ketua kampung disengat kelecengking. Puaslah orang cari, tak ada tabib, tak ada doktor, tak ada siapa yang boleh mengobat ketua kampung ni. Sehingga mengutuslah ketua kampung ini kepada kumpulan para sahabat tadi, iaitu di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri kata boleh. Dia pergilah. Dia pergi tengok ketua kampung dan dia baca Al-Fatihah. Ini singkat cerita ni, panjang cerita ni. Dia baca surah Al-Fatihah. Di sana kan ada surah An-Nas. Di sana ada surah Al-Baqarah. Di sana ada surah-surah lain. Ada surah-surah lain, banyak surah. Tapi kenapa Abu Sa'id Al-Khudri baca surah ini? Menunjukkan bahawa surah ini ada
ada apa nama, ada mukjizat dia untuk untuk syifa. Jadi ada ayat-ayat yang memang untuk khas untuk syifa yang dibaca oleh, walaupun secara keseluruhan kita yakini bahawa dia adalah syifa. Yang kata-kata saya tadi adalah syifa untuk hati kita dan badan kita. Tapi di sini bila kita tengok amalan para sahabat, ada yang mengamalkan ayat-ayat tertentu untuk mengobat. Ketika sampai di Madinah, diceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW kepada Musa Al-Khidri, ma adraka annahu syifa. Macam mana awak tahu? Rasulullah SAW kagumlah kepada Musa Al-Khidri. Macam mana kamu tahu kalau dia adalah syifa? Sehingga itulah salah satu nama surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Jadi begitu. Jadi kalaulah para ulama berijtihad dan ada makna yang berkaitan dengan penyakit, secara logik, ini kalau tidak ada riwayat. Katalah kita sendiri mencari dalam Al-Quran dan dia kita nampak ada hubungan yang logik, hubungan yang kandungan Al-Quran itu dengan penyakit badan dan sebagainya, boleh dipakai. Boleh diguna. Masalahnya kalau seumpama macam yang turun temurun kita apa nama dia, kita terima daripada orang-orang tua kita ni. Contohnya lah, kalau nak menyeberang sungai, dia kata kita tahu sungai itu berbuaya, ada buaya lah, ada buaya. Kita baca ayat walia talattaf. Buat macam ni. Jangan buka. Jadi semua buaya yang terlanjur membuka mulut, dia akan buka terus. Jadi buaya-buaya yang tutup mulut dia, sepanjang kamu buat macam tu, walia talattaf. Sampai ke sebelah, wala yushiranna bikum ahada. Dalam itu dibuat-buat, di apa? Itu dia. Jadi kalau ada ayat-ayat yang macam tu, kita macam terlalu memaksakan makna ayat itu kepada apa yang kita nak, maka itu tidak dibenarkan, ya. Jadi kita berhati-hati. Jadi kalau nak penyakit kanser, saya rasa surah Al-Fatihah, kenapa tidak pergi ke surah Al-Fatihah ayat-ayat. Saya yakin sangat dengan kehebatan Allah dan kehebatan Al-Quran kalamullah azza wajalla. Jadi sebagai nasihat di sini kepada diri saya dan hadirin wal hadirat, jangan terlalu biasakan diri kita pergi kepada pengamal perubatan Islam. Minta maaf saya kan. Anda sendiri mengobat diri anda. Mereka, anda lebih tahu dan lebih rasa apa yang kita perlu kepada Allah azza wajalla. Panggil sekejap ni kita ni. Sekejap-kejap panggil ustaz. Ustaz ni mungkin sibuk, mungkin baru bangun, mungkin dia tak fokus. Ustaz ni dia pun ada urusan dia. Ustaz pun ada masalah dia. Masalah dengan keluarga dia, dengan anak dia, dengan isteri dia. Kita panggil dia. Ustaz, tolonglah doakan anak saya ni. Dia pun doa. Ingat dia khusyuk ke? Berbanding khusyuk kita. Kita yang merasa. Kita yang mengalaminya. Kita bertadarruk kepada Allah, baca apa yang kita sanggup. Tapi ustaz kan Fatihah saya tu tak, dia pun sebut Fatihah dengan Fatihah. Fatihah saya ni tak fasih. Tapi kita kan dah belajar Iqra. Kita tadi Iqra. Kita dah belajar, ni kita dah berusaha. Takkan Allah sia-siakan. Saya dengar, saya baca satu hadis Abu Sa'id Al-Khudri baca Al-Fatihah, ya Allah, maka saya pun baca Al-Fatihah dan orang tu sembuh. Maka ya Allah, saya pun harapkan ini anak saya. Tengok tadabbur kita, dekatnya kita dengan Allah. Penderitaan kita yang rasa, bukan ustaz tu. Jadi itu saya nasihatkan, tak payah kita merujuk kepada ya Allah, kan ada buku kecil tu, poket. Husnul Muslim. Bacalah tu, rujuk kepada situ, bertadarruk kepada Allah sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah sembuhkan. Yang kedua, bukan sentiasa kita berdoa, Allah kabulkan. Bukan maksud saya apa yang kita minta diberi, apa yang kita minta betul-betul seketul. Di antaranya bila kita tidak dikabulkan, mungkin Allah Subhanahu taala nak uji kita. Ya, penyakit yang datang, musibah yang menimpa kita adalah sebahagian besarnya adalah ujian. Kita doa, ustaz tu dah berbui-bui mulut, dah baca tak sembuh-sembuh juga. Bila pergi satu ketika, ikhwati fillah, ya, kita baca mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ujian betul. Ujian, ini cerita yang terakhir yang kita tutup majlis kita. Kita diminta, orang ni kena apa ni, jin sebagainya, dia tak sedar lah.
Saya adalah kat situ, saya bacalah. Baca surah Al-Baqarah yang saya termampu, baca ayat-ayat sifat seperti Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu surat ayat kursi dan sebagainya. Tak boleh juga masa itu. Saya keluar. Bila dia orang ramai-ramai baca surah Yasin, sembuh. Jadi kita tercabar. Dia orang semakin yakin, tapi saya satu keyakinan saya. Dengan ilmu yang benar, ilmu yang sahih, kita kata, oh itu ujian bagi dia orang. Allah nak kehendaki lain bagi dia orang. Dia semakin dalam dalam perkara itu, semakin jauh dia orang. Kan? Allah SWT nak uji, subhanallah. Kita diuji ujian yang paling berat jika kebatilan, keburukan, kita lihat dia adalah baik. Itu masalah besar. Jika dosa sebenarnya kita anggap dia adalah pahala. Jika sesuatu yang mungkar, kita anggap dia adalah ibadah. Amalan bid'ah kita anggap dia adalah pahala. Bahaya. Bahaya besar. Kanser. Saya rasa demikian, ikhwatillah. Mudah-mudahan kita ada umur panjang untuk bertemu kembali. Untuk penutup, saya ambil masa 2 minit. Ikhwatillah. Kita bincang pasal Al-Quran. Kita bincang pasal Al-Quran. Satu maktab ataupun Akademi Tahfiz. Ulum Wahyu di Kelang, Jalan Kapak. Kami tu bukan satu tahun setengah lepas. Maknanya tahun 2011 bulan Julai kita start tahfiz ni berasaskan Quran dan Sunnah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bulan lepas dah melahirkan 2 orang hafiz dengan silibus yang kami susun. Alhamdulillah, silibus ni menyebabkan apa ni, siapa-siapa hafiz daripada tempat ni, dia tak perlu mengambil masa lagi di tempat lain untuk mengulang bacaan dia. Maknanya hafazan dia memang mantap. Memang mantap. Saya tak nak cerita di sini macam mana silibus tu. Sebab menguji silibus itu setiap 2 bulan sekali ujian. Ujian penuh hafazan dia. Ujian penuh. Jadi berapa dia hafal ketika itu 10 juzuk, dia kena diuji tu 10 juzuk setiap 2 bulan sekali. Dan ujian tebuk setiap 3 bulan sekali. Begitulah seterusnya. Pada bulan Jun, dia akan 2 kali ujian. Ujian keseluruhan hafazan dia dan ujian tebuk. Begitulah. Yang lulus, lulus. Dan kebanyakannya adalah alhamdulillah, berdasarkan atau merujuk kepada silibus yang kami susun. Alhamdulillah, mereka dah khatam, yang 2 orang ni, dan yang lain meneruskan hafazan dia. Dan kami akan membuat ataupun merancang satu malam anugerah cemerlang kepada pelajar-pelajar kami pada 23 Februari, pada 23 bulan 2 di Shah Alam, restoran indah di depan pos besar Shah Alam tu. Kami akan buat di situ pada malam lah, malam sampai pukul 11. Dan sebenarnya tujuan malam anugerah ni adalah untuk kami menghimpun derma untuk membangunkan fasa 2 ataupun bangunan kami yang tahap yang kedua, untuk menampung mereka-mereka yang lepas daripada hafazan mereka yang 3 tahun itu. Jadi budak yang saya sebut tadi itu yang 30 juzuk, dia menghabiskan dalam 1 tahun setengah. Alhamdulillah, 1 tahun setengah habis 30 juzuk dengan hafazan yang mantap, alhamdulillah. Okey. Jadi untuk itu saya mengharapkan bantuan daripada pihak-pihak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seberapa boleh kita sumbangkan. Ingat, ini adalah untuk pembacaan Al-Quran, penghafazan Al-Quran, di mana mereka di dalam ma'had ini ataupun akademi ini diajarkan juga ilmu-ilmu lain tentang pentadabburan Al-Quran seperti yang kita bincang tadi. Satu meja 1,000 ringgit. Satu kursi maknanya 100 lah. Tapi tidak mesti. Berapa-berapa sumbangan derma yang diberi tentu sangat membantu kami untuk penyediaan van dan pembangunan fasa kedua. Jadi ada tiket atau kupon di sini, ada 20 kupon ataupun 120 kupon, maknanya 2 meja. Satu sampul ni saya tinggal dengan Ustaz Yunus. Kalau ada yang berminat beli, boleh. Kalau ada yang nak bagi begitu sahaja, sumbangan berapa-berapa, RM10, RM1, RM2 ke, terpulang kepada tuan. Saya kata tadi, bukan jumlah. RM1 mengalahkan 1,000, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi saya letak ni, insyaAllah,
kupon makan malam sambil berderma untuk program malam itu. InsyaAllah saya letak pada Ustaz Yunus. Siapa-siapa yang berminat nanti boleh berhubung dengan beliau. Saya berterima kasih atas segala perhatian hadirin dan hadirat, dan juga saya minta maaf atas segala kekurangan saya, apa yang kurang, apa yang salah daripada saya dan daripada syaitan, dan apa yang benar daripada Allah semata-mata. Subhanakallah bihamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya nak perbetulkan, saya bukan mudir. Mudir adalah Ustaz Zulfaqar. Itu kita lantik untuk menjadi mudir di Akademi Tahfidz Ulum Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.